Selamat siang, Bapak Ibu. Jamnya jam yang cukup berat mungkin ini Mas Sabta. Tapi rasanya karena Mas Sabta ini selebriti, mungkin ya banyak ditunggu, jadi ngantuk juga akan tidak berasa. Nah, kalau tadi Bapak Ibu di depan sudah sempat dijelaskan sedikit melalui video apa itu Unpar Plus, sedikit hanya ingin kembali memperkenalkan Unpar Plus ini adalah sebuah online learning platform yang kemudian memiliki fokus pada pengembangan pembelajaran online berkualitas dan relevan yang ditujukan untuk melengkapi para profesional dan para pebisnis tentunya dalam persaingan yang semakin dinamis. Nah, di online learning ini, Unpar Plus mendukung tiga hal. Yang pertama adalah education for all, kemudian lifelong learning, dan freedom of learning. Salah satu yang kami berikan saat ini adalah bagian dari online learning yang ingin kami bagikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Nah, kali ini kita mendapatkan keistimewaan ada seorang tamu yang mungkin banyak Bapak Ibu mungkin beberapa juga sudah mengenal, begitu. Saya izin Mas Sabta untuk membaca sedikit CV dari Mas Sabta. Mas Monggo. Sabta ini adalah seorang dosen, peneliti, advisor, dan konsultan dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, terutama di bidang pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, sektor publik maupun sektor bisnis tentunya. Kemudian sudah menjadi tim leader untuk beberapa proyek, dalam hal ini juga proyek internasional maupun proyek yang ada di Indonesia juga, bekerja sama dengan UNDP sebagai advisor, kemudian Asian Development Bank, juga di beberapa kementerian dan lembaga negara. Menjadi seorang konsultan bagi sebuah perusahaan atau sejumlah perusahaan, terutama dalam hal pengembangan organisasi dan SDM. Nah, Mas Sabta ini banyak sekali berkecimpung di bidang CPHRM, kemudian manajemen perubahan, pengembangan budaya, kemudian human resource information system mungkin ya. Betul, Mas Sabta? Gitu? Iya, betul. Baik, serta penyelenggaraan assessment center. Beliau juga aktif sebagai seorang pendidik di program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan dengan mata kuliah atau kepakaran di bidang psikologi politik dan propaganda. Senangi saya kalimat terakhirnya, propaganda. Kemudian hubungan industrial dan tanggung jawab sosial, kejahatan transnasional, ekonomi politik, dan ilmu perilaku. Nah, ini rasanya nanti yang akan banyak kita kupas hari ini. Serta secara aktif memberikan seminar, workshop, in-house training, di topik-topik perilaku di tempat kerja, terutama juga di budaya organisasi. Selain itu juga Mas Sabta banyak dikenal sebagai seorang grafolog. Mas Sabta ini memperoleh gelar sarjana di bidang hubungan internasional dari Universitas Katolik, dari Universitas Pajajaran. Kemudian magister di bidang ilmu administrasi diperoleh dari Universitas Indonesia. Melanjutkan doktor di bidang sosiologi organisasi dan SDM dari KU Leuven di Belgia. Beberapa kompetensi penunjang yang juga dimiliki oleh Mas Sabta adalah beliau seorang Certified Behavioral Analyst dari Institute for Motivational Living, Newcastle, Pennsylvania, US. Kemudian juga beliau terdaftar sebagai Certified Master Handwriting Analyst dari Advanced Studies in Contemporary Graphology US dan sebagai asesor laboratori penguji SNI ISO. Kemudian beliau juga aktif di Komite Akreditasi Nasional Republik Indonesia dan juga nih yang ternyata di sejumlah kesibukan Mas Sabta masih juga menyempatkan diri untuk menerbitkan beberapa buku. Salah satunya adalah Practical Handbook of Graphology di tahun 2014. Demikian Bapak Ibu sekilas informasi terkait dengan narasumber kita hari ini, Mas Sabta Dwikardana, PhD. Mungkin tidak panjang lebar, kita bisa mulai Mas Sabta dengan paparan Mas Sabta. Begitu saya serahkan sekarang ke Mas Sabta. Silakan Mas. Terima kasih Ibu Maria. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Hari ini kita akan diskusi dan sharing saja tentang apa yang saya sebut sebagai behavior profiling skill.
banyak orang bertanya pada saya, Pak Sabta, mau ngasih apa ini, mau sharing apa, katanya begitu. Saya hanya menceritakan sesuatu yang sangat sederhana. Saya ingin sharing sebuah skill yang sebetulnya sudah dimiliki oleh kita semua sebagai manusia, namun jarang yang menyadari bahwa keterampilan ini ada, sehingga mereka tidak menggunakannya dengan optimal. Lebih parah lagi, keterampilan ini kemudian menjadi komoditas bisnis, sehingga orang belajar mencari dari berbagai sumber dan berbayar mahal, padahal sebetulnya keterampilan ini ada di dalam dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya kita sekarang hari ini mencoba, tentu untuk beberapa orang yang sudah mempunyai skill ini, tentu ini hanya refreshing ya. Untuk memahami, oh kita punya dan kita coba ya sekarang gitu. Itu intinya. Oke, terus kenapa penting gitu keterampilan seperti ini? Nah, saya ingin mengatakan dengan lebih singkat seperti ini. Kita ini sebagai manusia di dalam berkomunikasi dengan orang seringkali ingin tahu apa sih sebetulnya yang dipikirkan orang itu tentang kita. Seringkali juga ketika kita mencoba untuk memperkenalkan sebuah ide baru atau pemikiran baru, tidak berani atau tidak etis bertanya, suka enggak gitu kan. Bagaimana pendapatmu sebetulnya dan seterusnya. Nah, kenapa kita tidak berani? Karena tidak berani mendengar reaksinya. Nah, dengan demikian kemudian saya mencoba untuk mempelajari beberapa belas tahun terakhir ini tentang apakah ada ilmu-ilmu yang membantu kita untuk bisa membaca apa yang ditampilkan oleh orang itu tanpa kita harus bertanya secara langsung ya. Nah, ternyata tentu saja dunia psikologi sudah menyediakan sejumlah peralatan untuk melakukan assessment, tetapi untuk non-psikologis seperti saya misalnya atau Anda sekalian, maka apakah ada instrumen yang bisa kita gunakan untuk melihatnya? Ada, instrumen itu ada di dalam diri kita sendiri, tinggal kita gali. Apa yang akan kita lakukan sebetulnya sederhana sekali, mengidentifikasi perilaku yang muncul dari bawah sadar. Nanti kita akan bahas yang membentuk pilihan seseorang. Jadi seseorang itu memberikan pilihan-pilihan tertentu, itu tentu ada sebab-sebabnya, ada motivasinya, ada faktor-faktor yang mendasarinya. Nah, karena itu behavior profiling skill itu adalah keterampilan kita mengobservasi. Ini kata kuncinya, kemudian sekaligus mengantisipasi setelah kita bisa mengobservasi dan memberi interpretasi tentang perilaku yang spesifik dari seseorang, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang cukup akurat tentang gayanya dia. Apakah gaya belajar, apakah gaya bekerja, dan semua karakteristik yang dia tampilkan itu memberikan kepada kita kesempatan untuk bereaksi dengan lebih positif. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa penting skill ini? Saya harus menyampaikan demikian. Teman-teman, saudara-saudara, para dosen dan mahasiswa, kita selama ini diberitahu dan sudah diberikan keyakinan bahwa IQ itu penting. Saya setuju itu IQ penting. Tetapi IQ bukan segala-galanya. Kemudian orang memperkenalkan tentang EQ, emotional quotient. Dan ternyata itu memberikan kepada kita keseimbangan. Jadi tidak hanya mengenalkan kepada kecerdasan inteligensia, tetapi kecerdasan emosional, berarti bagaimana kita mengelola diri kita. Dan kemudian orang memperkenalkan apa yang disebut sebagai spiritual quotient. Apa maksudnya? Spiritual quotient adalah bagaimana kecerdasan kita berhubungan dengan aspek-aspek ketuhanan. Nah, tetapi ketika kita mulai masuk ke dalam dunia yang sangat cepat dan penuh dengan resiko ini, kita membutuhkan kecerdasan lain yang namanya people quotient. Apa itu people quotient? Nanti sebentar lagi saya akan menjelaskan lebih detail. Adalah kecerdasan kita untuk membangun hubungan dengan orang lain. Caranya seperti apa? Tidak ada jalan lain kecuali mempelajari orang yang akan berbicara atau berkomunikasi dengan kita. Dari situlah kemudian kecerdasan people quotient ini dikembangkan. Kalau kita biasa mengenal istilah kecerdasan majemuk, kira-kira people quotient ini ada kaitannya dengan interpersonal skill. Artinya, kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain.
Sekali lagi, saya ingin menyampaikan bahwa setiap orang itu dilahirkan dengan fitur yang lengkap oleh Yang Maha Kuasa. Artinya apa? Artinya sebetulnya tubuh kita dan seluruh apa yang kita miliki sudah mempunyai kelengkapan yang paripurna. Anda sakit, Anda bisa menyembuhkan diri Anda sendiri. Dan bahkan secara otomatis itu terjadi proses penyembuhannya. Itu kalau sakit. Demikian juga ketika Anda mulai ingin berkomunikasi dengan orang dan memahami orang, itu fitur-fiturnya sudah lengkap. Artinya tinggal kita mau menggunakannya, mau menggalinya, dan mau melatihnya. Nah, seringkali kita tidak punya ketertarikan untuk mencari tahu tentang diri kita sendiri. Karena kita sejak kecil terlalu sibuk mengikuti perintah dari luar diri kita. Dari kecil kita selalu mendengar instruksi. Ketika sekolah, instruksi. Ketika kerja, instruksi. Kita tidak cukup punya waktu berdialog dengan diri kita sendiri yang ternyata fiturnya lebih lengkap dari handphone yang paling kompleks, yang paling canggih yang ada di dunia ini. Oke, karena itu mempelajari skill ini penting untuk mengetahui pikiran dan perasaan orang lain dalam segala situasi. Pertanyaannya kemudian, memangnya orang baru sekarang ingin tahu orang lain dan kemudian dianggap perlu? Artinya seperti yang saya katakan tadi, sekarang masalah zamannya penting sekali. Tidak, ribuan tahun yang lalu orang sudah mulai memikirkan bagaimana caranya membaca orang lain. Jadi ini adalah semacam kebutuhan alamiah. Tidak dipersoalkan apakah kita background-nya psikologi, filsafat, atau ekonomi. Setiap orang mempunyai kebutuhan untuk bisa memahami orang lain tanpa melakukan komunikasi verbal. Karena komunikasi verbal bisa saja karena berbahasa yang berbeda, bisa saja karena faktor etika dan norma, bisa saja karena faktor senioritas, banyak faktor yang menghambat komunikasi verbal kita, tetapi kita membutuhkan informasi tentang orang itu supaya kita bisa berperilaku sesuai dan efektif. Nah, karena itu dari zaman baheula, ribuan tahun yang lalu, bahkan para pemikir sudah, para filosof sudah memikirkan, seperti Hippocrates, coba mencari hubungan antara cairan tubuh dengan perilaku. Fisiognomi ini ya, sebuah pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang berbicara untuk bagaimana caranya kita melihat face reading, nanti kita akan lihat bagaimana sampai hari ini face reading itu masih dipakai. Kemudian frenologi itu logos itu ilmu ya, frenologi itu adalah bagaimana melihat kaitan antara tengkorak atau kerangka manusia dengan perilaku. Palmistry, kita ingin tahu bagaimana kaitan antara rajah tangan, godetan di tangan dengan perilaku. Astrologi, bagaimana kaitan dengan perbintangan dalam hubungannya dengan perilaku. Bling, katakanlah ini psikologi populer. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi sesuatu hanya dalam kejapan mata untuk membuktikan bahwa ini benda adalah sesuatu yang real atau yang palsu atau orang itu berbohong atau tidak berbohong. Sidik jari, hari ini sudah ada ilmu yang namanya dermatographic science untuk mencoba menerjemahkan kaitan antara sidik jari dengan perilaku atau respon genetik. Ini upaya ini selalu dilakukan. Bahkan di zaman sebelum Masehi, di Cina pun sudah dipersoalkan apakah ada hubungan antara sidik jari dengan perilaku yang menguntungkan atau hoki. Ya. Grafologi, bidang di mana saya mengembangkan diri, mencoba untuk melihat kaitan antara gerakan tulisan dengan perilaku. Saya kira ini teori-teori atau grafologi adalah teori-teori ilmu yang baru. Ternyata Confucius pernah mengatakan, hati-hati dengan tulisan orang seperti ilalang ditiup angin. Berarti dia sudah melihat kaitan atau berusaha melihat kaitan dengan manusia dengan tulisan. Tentu itu dalam rangka membaca faktor-faktor yang sifatnya non-verbal. NLP, Neuro-Linguistic Programming, misalnya kita bicara tentang metaprogram, baca bagaimana predikat yang dikeluarkan dalam kalimat itu menggambarkan tipe apa dan seterusnya, dan bagaimana kita mengakses mata seseorang dan seterusnya. Neuro-linguistic programming, ilmu-ilmu psikologi modern yang mencoba untuk mengidentifikasi perilaku orang tanpa harus bertanya secara eksplisit. Tentu personality test dalam psikologi juga banyak mengatakan begitu. Nah, yang saya bold ini adalah sesuatu yang menurut saya penting untuk kita perkenalkan sebentar, yaitu body language. Percaya atau tidak percaya, setuju atau tidak setuju, penelitian ilmiah sudah mengatakan bahwa
perilaku-perilaku seseorang atau apa yang ada di bawah sadar seseorang itu akan terproyeksikan ke dalam bahasa tubuh. Artinya ada hubungan antara perasaan dan fisik kita, ya, atau tindakan kita dan perilaku kita. Ketika kita marah, ketika kita sedih, itu semuanya akan terproyeksikan ke dalam bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh itu sebenarnya adalah bahasa bawah sadar. Dan bawah sadar itu letaknya di mana perasaan itu ada. Nah, body language ini bicara tentang ada yang makro yang mudah kita lihat, mudah diobservasi, dan ada yang mikro yang sangat kecil dan tetap juga harus bisa diakses oleh kita supaya kita bisa mengetahui persis apa yang ada di dalam pikiran dia dan apa yang kemungkinan tindakannya akan dia lakukan. Jadi ini adalah sebagian kecil dari upaya manusia yang begitu panjang untuk mengetahui perilaku orang. Jadi bukan menurut saya, bukan karena zaman, tapi memang begitulah adanya. Nah, terus kenapa sih orang ingin tahu orang itu mikirin kita tentang memikirin kita itu apa isinya pikirannya? Ini yang paling sering muncul, terutama dalam kaitannya dengan bisnis. Orang ini suka apa nggak suka sih sebenarnya sama saya atau sama ide saya? Tapi mau nanya nggak enak atau karena baru tahu, baru kenal gitu ya? Orang ini pede banget sih atau cuma pura-pura pede aja gitu. Sebetulnya tertarik atau buang-buang waktu sih kita ketemu dia itu atau betul-betul dia tertarik gitu ya, apa beda masuk tidak suka. Dia kawan atau musuh sih sebetulnya? Aslinya tuh gimana? Masa saya tanya pada dia, kamu tuh sebetulnya teman atau enggak sih? Kan susah ya. Nah, kita membutuhkan informasi lain, komunikasi yang dia sampaikan tetapi tidak secara verbal. Karena kalau secara verbal itu bisa dikemas. Nah, demikianlah mengapa behavior profiling menjadi sangat-sangat penting. Dan karena itu kita sharing sekarang. Ingat sekali lagi, teknik ini bukanlah teknik yang harus dicari di mana-mana. Dia ada di dalam diri kita sendiri. Nah, dalam konteks bisnis, apa? Dalam konteks bisnis itu apa manfaatnya? Loh, kita sekarang ya, saya sekarang bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang mulai mengembangkan startup bisnis. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mengamati startup bisnis itu luar biasa. Anak-anak muda dengan inovasinya untuk mencapai solusi-solusi terbaik berbasis kepada teknologi informasi itu luar biasa. Tapi yang gagal juga tidak sedikit. Dan banyak sekali survei-survei menunjukkan bahwa salah satu kegagalan yang mendasar dari para startupper ini adalah ketidakmampuannya mengkomunikasikan dan memunculkan kebutuhan dari konsumen. Artinya ada problem mengkomunikasikannya. Kedua, mereka punya problem dengan investornya. Poin saya adalah ketika kita masuk ke dalam satu ranah bisnis, maka kita akan bertemu dengan paling tiga stakeholders yang penting. Yang pertama tentu investor dan mitra bisnis. Gimana kita convince them supaya mereka bisa trust pada ide-ide kita. Nah, kan you never get a second chance for your first impression. Maka impresi pertama harus dapat. Dari mana? Dari komunikasi yang efektif. Bagaimana kita mau berkomunikasi kalau kita tidak tahu dia perlu apa? Karena itu, behavior profiling adalah salah satu teknik supaya kita bisa tahu kira-kira pendekatan apa yang paling efektif sehingga dia trust. Kedua, tentu tentang karyawan. Seringkali orang mengatakan bahwa karyawan itu bagus secara teknis, bagus secara hard competencies, tapi behavior-nya nggak matching nih sama apa yang kita inginkan, sama budaya organisasi kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu behavior-nya match atau tidak match dengan organisasi kita? Behavior profiling tentu. Bisa tentu kita menggunakan alat-alat psikotes. Tetapi ketika kita sendiri ingin punya kemampuan memahaminya secara langsung, tidak ada salahnya kita menggunakan teknik behavior profiling ini. Ketiga tentu tadi konsumen ya. Konsumen sangat dibutuhkan untuk membeli produk kita. Tapi kalau dia tidak melihat ini sebagai sesuatu yang penting, sebagus apapun ide kita tidak akan efektif. Nah, dari ketiga stakeholders ini tentu kata kuncinya adalah bagaimana kita meyakinkan dia supaya mereka bisa membuat keputusan bisnis yang terbaik. Itu intinya, mengapa saya taruh di konteks bisnis. Oke, Pak Sabta, kemudian orang bertanya, terus harus ngapain? Ya kalau mau bisnis pertama, ya mindset-nya harus terus-menerus diupayakan membangun trust. Tidak ada jalan lain. Trust adalah satu-satunya hal yang paling penting ketika memulai bisnis. Tanpa trust, apapun tidak akan tercapai. Oke, bagaimana cara membangun trust? Ya tentu bukan dalam
sesi ini ya, tapi paling tidak minimal punya you attitude. You attitude itu dalam komunikasi artinya ketika kita bersikap pada orang lain itu berorientasi pada orang lain. Jangan I attitude. I attitude itu semuanya berorientasi pada kita. Sementara kita sebetulnya dalam konteks bisnis, komunikasi bisnis misalnya, itu butuh sekali memberikan solusi-solusi kepada mereka. Dan karenanya kita harus betul-betul punya empati, ya, punya kemampuan untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan dan kita membangun sikap kita. Kedua tentu adalah Yesep. Hipokrates mengatakan, kalau kita sudah berhasil membuat orang itu menyebut 3 kali yes, maka apapun yang keempat pasti yes. Itu namanya Yesep. Makanya terampilah ketika presentasi, step 1, yes. Step 2, yes. Ketiga, yes. Keempat, pasti yes. Meskipun mungkin yang keempat itu tidak terlalu dibutuhkan. Oke, tapi ini bukan persoalan kita hari ini. Persoalan kita hari ini adalah yang saya sebut tadi, PQ. People quotient. Apa itu people quotient? Yaitu kecerdasan memahami orang lain lah ya. Sehingga kita bisa membantu mereka menyelesaikan konflik, tapi yang paling penting bisa mempengaruhi mereka dalam rangka bisnis tentu. Oke. Jadi gimana caranya? Sederhananya begini, ketika seorang business person sudah mempresentasikan gagasannya, inovasinya, rencana bisnisnya, atau misalnya saya melakukan itu, maka yang harus saya perhatikan di dalam proses presentasi tadi adalah bagaimana keputusan akan dibuat oleh para investor. Apa yang harus saya lihat? Nah, ini yang penting dilihat, responsnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tuh terlalu sering, kebanyakan orang terlalu sering, baru melihat sedikit sudah diinterpretasi. Oh, orang ini pasti begitu, orang ini pasti begitu. Hati-hati, jangan. Observasi itu lihat faktanya. Ya. Lihat respons apa yang diberikan. Nah, apakah sebetulnya responnya menunjukkan dia tertarik sejak awal? Paling enak itu dalam 5 menit pertama dia menunjukkan gesture tertarik dari awal, itu lebih enak. Tapi bisa juga ada orang yang menunjukkan gesture tertarik tapi perlu informasi lebih lanjut. Nah, gimana saya tahu ya? Gitu. Nah, itu nanti ada indikasi-indikasi yang cukup cepat kita bisa lihat dalam detik ya. Tidak tertarik sama sekali. Dari awal udah nggak tertarik, ngapain? Buang-buang waktu sama orang ini. Kita bisa lihat dalam waktu 2-5 menit pertama sudah lihat ini orang tidak tertarik gitu ya. Tetapi tentu keputusan itu harus didukung oleh fakta-fakta yang kita lihat. Nanti kita latihan bersama. Tidak ada di situ. Ada juga orang-orang yang karena sibukannya atau karena masalahnya. Dia hadir, tapi fokusnya nggak ada di situ. Menerawang ke sana kemari. Dan kita masih punya peluang merebutnya. Gitu ya. Nah, karena itulah kita harus melihat respon ini supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan tekanan. Jadi sekali lagi, ingat, fokus pada respons lawan bicara. Bukan kepada isi pesan kita. Tadi isi pesan kan sudah ya, harus you attitude, harus yes set, kita nggak bahas di sini. Tapi sekarang bicara tentang si pembuat keputusan nanti. Baru tarik kesimpulan. Oke. Nah, ini ada fakta-fakta yang setiap hari kita dengar di berbagai media sosial. Dan ini ternyata adalah sesuatu yang benar ya. Ternyata 93% ditangkap informasi itu melalui non-verbal. Pesan itu ditangkap melalui non-verbal. Artinya apa? Kalau kita menyampaikan seperti saya ini, menyampaikan dengan kata-kata dan isi pesan. Cuma 7%. Saya keluar dari ruang online ini ngebul semua. Kenapa? Karena cuma dengar suara, kata-kata dan isi pesan. Kalau Anda pernah ada di kelas saya, tentu akan melihat bahwa meledak-ledak. Karena saya memberikan pesan-pesan ini melalui berbagai hal yang sifatnya non-verbal. Antara lain adalah nada bicara, diksi, pola bicara, kecepatan saya, crescendo-decrescendo saya, itu non-verbal. Supaya apa? Supaya masuk. Kalau enggak, hanya 7% ngebul ini yang kita bahas. Ya. Dan 55% adalah bahasa visual, atau kita sebut body language. Ya. Gerakan, sikap, mimik, ekspresi. Nah, kalau ini semua kita abaikan dan kita hanya mengenalkan pada kata-kata dan isi pesan, enggak sampai bagaimana memulai bisnis. Gitu ya. Kita juga harus bisa melihat itu dan bisa menangkap sebetulnya di balik orang-orang yang akan membantu kita, itu seperti apa sih pesan-pesannya dari non-verbalnya dan visualnya. Jadi kata kuncinya watch and observe. Apa yang di-watch dan apa yang di-observe, Pak? Saya tidak akan berteori ya, karena saya berasumsi bahwa anak SMA, ibu rumah tangga, mahasiswa, maupun dosen atau guru besar, semua mempunyai keterampilan yang sama tentang ini kalau dilatih. Jadi bukan soal teorinya. Hanya untuk kepentingan
kemudahan memahaminya, sebetulnya ada 5 jenis apa yang namanya pesan nonverbal ya. Misalnya pesan kinestik itu kita bisa lihatnya dari mana? Dari gesture, dari profil, dari ekspresi wajah. Nah, itu kinestik gitu ya. Kalau pesan paralinguistik ini tadi ini apa namanya? Bahasa ya. Dari sesuatu yang saya sampaikan seperti ini. Saya bicara dengan tekanan tertentu, dengan kecepatan tertentu, ya. Bahkan kadang-kadang cempreng suaranya, atau medok suaranya, dan seterusnya. Itu adalah pesan paralinguistik. Kemudian pesan proksemik itu adalah pesan berhubungan dengan kedekatan. Jadi seringkali kita tidak sadar bahwa ada perilaku-perilaku yang diinformasikan kepada kita, tapi tidak secara verbal, tapi dengan membangun kedekatan fisikal. Kedekatan fisikal itu bukan hanya tubuh kita yang berdekatan. Ya tentu saja kalau ada seseorang yang sangat dekat dengan saya, fisiknya berarti ada komunikasi yang sifatnya intimate, ada pesan itu. Tapi kalau jaraknya cukup jauh, berarti dia formal. Itu kita tahu. Tetapi juga pesan-pesan itu bisa disampaikan ketika seseorang merancang ruang meeting misalnya. Itu juga akan menunjukkan seperti apa sebetulnya behavior yang diharapkan dari peserta ruang meeting itu. U-shape atau classroom, kalau classroom itu pasti otoritatif gitu ya. Kalau U-shape itu berarti ada sifatnya adalah supervisory atau ada apa namanya ada advisory gitu ya. Ada berbagai model dan ini dipelajari di proksemik. Kita tidak akan bahas itu. Sedangkan artifactual ini artificial ya, seperti make up ya, dan seterusnya. Informasi, pesan-pesan yang disampaikan tidak melalui tindakan tapi dengan cara dia memake up diri ya dan seterusnya. Sedangkan pesan sentuhan ya tentu saja kalau kita punya teman dia menyentuh gitu. Nah, ada menyentuh akrab, ada meremas, ada marah dan seterusnya itu adalah juga pesan nonverbal. Yang terakhir tentu aroma. Ketika kita bertemu dengan seseorang dengan aroma tertentu, misalkan kita naik pesawat, kemudian pramugari itu lewat dengan aroma tertentu, itu merupakan satu pesan sebetulnya di belakang situ. Jangan dianggap sepele pesan itu. Ingat ya, puluhan persen dibandingkan dengan 7% kata-kata. Oke. Pak, susah nggak belajarnya? Nggak, wong semua orang bisa kok. Caranya gimana? Pokoknya yang penting, ya, syaratnya adalah melakukan kontak mata. Jadi kalau melihat, ya melihat benar. Kemudian, cek perilaku dasar. Kita menyebutnya baseline. Apa itu baseline? Kalau dia itu punya perilaku dasar itu seperti apa? Kan ada orang yang mempunyai perilaku-perilaku yang unik. Dan setiap orang tentu punya. Nah, jangan kita terjebak dengan melihat unik itu adalah perilaku negatif. Ya. Tetapi itu mungkin perilaku dasar dia. Nah, cek itu dengan pertanyaan-pertanyaan spontan supaya responsnya itu spontan. Dan di situ kita bisa melihat perilaku dasar. Ketiga, mengetahui kebiasaan fisik. Artinya begini, tidak sedikit orang yang mempunyai misalnya kebiasaan fisik yang karena faktor syaraf atau apa, tik ya, mengalami tik. Tik itu adalah guncangan di wajah, misalkan gini. Bukan karena stres, bukan karena ada pressure, tapi memang dia kalau ngomong ininya geraknya seperti itu. Misal, ada kebiasaan-kebiasaan fisik. Nah, kita coba kalibrasi lah istilahnya. Kalibrasi dulu lawan bicara kita beberapa menit untuk mengetahui kira-kira, oh ini pola dasarnya seperti ini. Sehingga kita tidak terjebak atau salah menangkap apa pesan yang disampaikan. Ya. Seperti itu. Intinya itu. Jadi perhatikan ya. Belajarlah menjadi orang yang observe. Terus apakah kita perlu memahami tipe visual, auditory, kinestetik yang kita belajar tentang FACOC misalnya ya. Ya itu modal lumayan. Kalau kita punya itu bagus. Tapi tidak perlu harus sekarang belajar gitu. Dan ini sebetulnya bisa dipelajari sendiri. Hanya sayangnya ini sudah menjadi komoditas, bisnis. Orang sekolah belajar tentang auditory visual kinesthetic olfactory gustatory sampai mati-matian. Kursusnya bayarnya mahal. Padahal itu sebetulnya pengetahuan yang semua orang bisa belajar sendiri karena itu ada di dalam dirinya dan dia miliki, ya. Ini kalau punya bagus, kalau nggak punya nggak apa-apa, ya. Kemudian apa kita perlu tentang sensing, intuition, thinking, feeling dari MBTI misalnya judging, perceiving. Ya itu modal bagus, tapi nggak ngerti ini juga ya nggak apa-apa. Ya, nanti kita tidak bahas ini ya. Tapi kalau ada orang bertanya, Pak, bisa nggak kita menggunakan instrumen-instrumen psikometrik dan lainnya? Oh ya tentu saja bisa. Tapi ini akan digunakan untuk sesuatu yang sifatnya orang lain biasa bisa. Oke, Pak, langsung masuk sekarang. Masuk sekarang ke teknisnya. Gimana jadinya? Sederhananya begini, bahasa pertama, perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi. Apa yang harus dilihat? Ada dua, makro dan mikro. Oke. Yang makro itu apa? Yang gampang diamati orang. Nangis itu kelihatan sekali.
orang tertawa terbahak-bahak itu kelihatan sekali, gitu ya. Orang sedih yang berat ya, sedih yang berat itu kelihatan sekali. Ya. Yang makro itu adalah yang mudah diamati. Ketika dia bergerak seperti ini dan itu bisa kelihatan. Yang kedua yang mikro, yang ekspresinya tidak disadari dan terjadi dalam waktu cuma second. Nah, kita harus bisa dua-duanya dalam waktu yang singkat ini. Nah ini saya, bukan, ini adalah saya kagum dengan beliau. Karena itu saya mencoba mengidentifikasi diri dengan cara berpakaian setiap kali tampil seperti beliau. Ya, menjadi Steve Jobs. Tapi poin saya adalah bukan soal Steve Jobs-nya. Tetapi apa yang kita bisa lihat dari sisi makronya. Sederhana sekali. Ekspresi wajah. Udah, pokoknya ingat ekspresi wajah. Detailnya gimana? Gimana nanti? Pokoknya kalau lihat orang, lihat ekspresi. Dua, lihat gerakan kepala. Ketika dia merespon sesuatu, asumsinya sudah ada stimulus, lihat gerakannya. Dia menggeleng-menggeleng begini, atau menarik ke belakang, kan cuma begitu gerakan kepala. Sederhana. Tiga, kombinasi gerakan dan wajah. Gerakan tangan. Seperti ini Pak Steve Jobs. Itu tangannya megang ini gitu. Oh ya, oh, dia melakukan kebiasaan ketika mendengar presentasi saya saja. Tangannya di sini. Oke, okay. Catatan, itu hasil observasi. Lupakan interpretasinya dulu. Kemudian lihat kontak matanya. Dia menatap saya, menatapnya kemana? Ke wajah saya, segitiga ke bawah, atau sampai ke dada. Itu saja kan pinginnya. Kalau sampai ke dada berarti dia cara pandangnya berbeda dengan ketika dia segitiga ini atau segitiga ke atas. Gitu ya. Sederhana itu. Tapi nggak usah dipikir segitiganya, pokoknya kontak matanya kemana, catat. Tatapannya bagaimana, dan geraknya seperti apa. Dari matanya maksud saya. Kiri kanannya. Papa, tapi dia ketika ngelihat saya itu matanya ke atas terus, Pak. Kok kita suka ngobrol sama orang seperti itu? Nggak apa-apa, dia sedang berpikir. Tahu dari mana, Pak? Ya coba aja kalau kamu sedang berpikir, kemana matamu? Coba pikirkan itu, bagaimana cara kerjanya rantai DNA terhadap perilaku simpanse. Rantai DNA perilaku simpanse. Nah, kan itu langsung ke atas otomatis. Itu adalah gerakan alamiah. Misalnya seperti itu. Kemudian gerak mulut. Tanpa sadar saya sendiri sekarang sedang memberikan body language saya, ekspresi wajah saya, tubuh saya, mata saya. Kenapa? Ya itu bawah sadar, otomatis. Ya. Nah, kan mudah diperhatikan, oh, kalau ngomong gerak mulutnya seperti itu. Tapi kadang-kadang ketika saya menyampaikan sesuatu yang meremehkan orang, itu gerak mulutnya berbeda. Nanti kita lihat di micro expression. Gerak tangan, saya berarti saya ngomong, wow, seperti itu, dia gerak tangan. Ini kita bisa observasi langsung. Juga gerak kaki, kebetulan kalau orang itu sedang berdiri, tentu gerak kakinya akan memberikan informasi pada kita. Jadi nggak banyak sebetulnya dilihat. Kemudian gerakan tubuh, badannya gerak-gerak seperti ini, ke depan, ke belakang, diam saja, itu informasinya. Dan yang terakhir adalah salaman. Kalau kita mau mulai sebuah bisnis atau pembicaraan formal, tentu kita salaman. Dan ternyata salaman itu berbagai negara punya metode dan model yang berbeda-beda. Tapi katakanlah ini rule of thumb-nya, bahwa ketika orang itu salaman dia punya power lebih kuat, maka dia akan taking control, maka dia akan ngambil tangan kita lebih kuat. Ya. Kalau kita yang menyerahkan control, kita akan lebih menjorokkan tangan kita. Sedangkan kita bersalaman dengan orang yang setara, ya shaking like a professional, ya, seperti ini. Ini contoh saja, ya. Sederhana, kalau salaman mudah sekali dirasakan karena kita sendiri selalu bersalaman. Kecuali saat ini COVID, kita cara salamannya mungkin berbeda dan mungkin teori-teori ini akan diperbarui. Oke, okay. Nah yang kedua gerakan kepala. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya akan sangat cepat. Kenapa? Karena ini sebetulnya apa yang kita alami. Saya hanya akan memberikan indikasi kepada Bapak dan Ibu, tulisan yang warna merah, itu adalah gerakan negatif terhadap proposal yang kita usulkan untuk bisnis. Asumsinya, kita sedang presentasi proposal kepada investor. Investor itu perilakunya, responsnya seperti apa, kita tidak tahu. Nah, sekarang kita lihat apakah responsnya dia itu mendukung atau tidak mendukung, mensupport atau tidak mensupport, ingin tahu lebih atau tidak. Nah, ketika saya kasih warna merah dan saya hanya akan memberikan warna merah saja karena waktunya singkat, itu berarti itulah reaksi negatif dia. Artinya dia menolak terhadap usulan kita. Atau punya catatan untuk tidak melanjutkan. Saya akan cepat sekali karena ini adalah perilaku kita sehari-hari. Gelengan kepala, of course. Menggaruk kepala. Kalau kita nggak, ini orang ngomong apa tuh? Nah, ya, seperti itu. Menengadah. Menengadah itu kan seperti ini. Ya. Tertunduk. Ngapain presentasi sama orang tertunduk? Ya.
Itu sederhana, gerakan kepala. Kombinasi gerakan dan wajah tadi ya, nomor tiga ya. Nah, orang garuk-garuk wajah begitu apa artinya? Ragu, bingung, apa ini ngomong apa ya gitu ya. Atau putus asa, atau dia punya keputusan ingin berubah. Gitu. Ya. Memegang dan mengusap dagu. Nah, ini lagi, coba kalau kita lagi menduga dagu, kita apa? Kita lagi nilai-nilai orang ini, gitu ya. Meskipun kita nggak punya jenggot. Ya. Mengusap dahi atau telinga. Nah, biasanya mengusap dahi atau telinga itu tidak nyaman. Karena apa? Karena orang itu ngomong terus. Saya ngomong terus, jadi mulai ngusap dahi nih. Saya ngusap dahi itu. Oke. Menyentuh telinga dan leher. Nah, ini sudah capek dari orang itu, saya ingin ngomong. Jadi ketika ada orang megang, ini sebentar ya, saya ingin ngomong. Gitu. Nah, itu sudah cirinya ya. Nah, sederhana ini. Kontak mata. Rata-rata orang ngedip itu 8-15 kali per menit. Jadi ketika kedipan kita lebih dari itu, maka ada indikasi gelisah, tidak wajar, atau ada yang disembunyikan, atau panik. Gitu ya. Menyipitkan mata. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ketika ada orang ngomong nggak jelas, dan kita ingin punya penjelasan lebih jauh, kita pasti gini, menyipitkan mata. Pesan yang tak terucapnya adalah, gimana? Nah, kan gitu ya. Maksudnya kita minta mereka memperkuat argumen. Kalau melotot tentu saja itu sesuatu yang negatif. Ingat, ini semua adalah yang negatif. Ya. Artinya adalah indikasi kemungkinan untuk menolak proposal bisnis kita. Nah, ukuran pupil mata kita yang hitam ini, itu juga akan memberi indikasi kalau kita punya kesempatan jaraknya dekat, sederhana sekali gitu kan ya. Ketika dia itu sulit memahami ide kita, dia akan mengecil hitamnya itu. Tapi ketika dia melebar, berarti dia bisa menghadapi ancaman atau bisa mendapat wanita cantik. Semua orang mengatakan begitu. Penelitian terakhir yang saya baca adalah bagaimana menentukan seseorang itu homoseksual atau tidak homoseksual, LGBT. Ternyata penelitian di Inggris menunjukkan bahwa ketika seorang pria, pupil matanya melebar ketika melihat pria lain, nah di situ ada kecenderungan dia tertarik pada sesama jenis. Oke, yang lain itu kita skip. Bapak Ibu tentu akan mendapatkan materi ini, jangan khawatir. Nah, menurunkan tatapan itu tidak perlu diteruskan kan proposalnya. Kenapa? Ya dia enggak tertarik. Gerak mata, nah gerak mata ini seringkali dikaitkan dengan NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Dan ketika seseorang itu sedang, ingatnya gampang sekali, otak kanan, otak kiri. Otak kanan itu bisa tentang abstrak, ide-ide yang luas, sesuatu yang sifatnya bebas, sedangkan otak kiri itu lebih konstruksi, lebih terstruktur, seperti itu. Jadi mata kalau bergerak ke kanan, apakah kanan atas, kanan tengah, itu bicara tentang sesuatu yang dia bayangkan tetapi belum ada. Sedangkan ke kiri adalah sesuatu yang sudah ada, dia calling memory. That's all. Apakah itu suara atau gambar? Apakah penting untuk saat ini? Kurang penting, kita skip saja. Ya. Tahu saja ya, tahu saja, oh ada urusan mata. Tapi kan kita tidak sedang membutuhkan informasi itu dalam waktu yang pendek, presentasi bisnis. Oke, okay. Gerak mulut. Ya tentu saja ini mudah sekali ya. Mulut kita tutup, mengulur mulut, itu cemas, lagi mikir pertanyaan apa, dan seterusnya ya. Pokoknya ketika kita main-mainkan mulut, itu pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang kita tutupi atau kita sedang berharap sesuatu. Oke, okay. Sederhana. Ini tangan menggenggam ya, Bapak Ibu, kalau lagi menggenggam sesuatu, kita khawatir, kita pegang aja benda sesuatu atau tangan kita genggam. Atau tangan telapak tangan tertutup atau mengarah ke bawah, itu juga merupakan indikasi yang tidak mau dipengaruhi. Tangan menunjuk-nunjuk gitu. Ya, seperti Bill Clinton yang menunjuk-nunjuk atau Donald Trump yang kalau kita belajar psikologi politik, itu kita bisa memahami tentang bagaimana perilaku-perilaku seperti itu menunjukkan otoritasnya. Nah, menempelkan telunjuk di pipi dan jempol di dagu, ini seringkali juga kita temukan pada diri kita. Ketika membayangkan ada orang bicara, tapi kita mau men-challenge Bapak Ibu yang sekarang mendengarkan saya dan sudah pernah punya ilmunya, itu mendengarkan dengan tangan seperti ini, begini. Sambil sibuk untuk menyiapkan saya mau menyerang di sebelah sini, atau mau bertanya di sebelah sini, atau berargumentasi di sebelah sini. Itu adalah reaksi subconscious mind yang otomatis. Oke. Okay. Sedekap dengan ibu jari. Nah, kalau sedekap dengan ibu jari, ibu jarinya keluar, tapi dia sedekap ini. Pokoknya sedekap-sedekap itu biasanya dia tidak mau dipengaruhi. Nah, intinya begitu. Mengepalkan tangan, itu tanda menutup. Gitu ya. Dalam tulisan tangan juga kita mendapatkan informasi ketika orang huruf ovalnya tertutup, itu kan sama dengan mengepalkan tangan. Ingin menutup diri. Ya. Mengepalkan tangannya, menyembunyikan tangan. Ini semua adalah indikasi-indikasi negatif. Menyentuh wajah dan kepala ini, ketika kita seringkali menyentuh wajah dan kepala seperti ini, sebetulnya secara bawah sadar kita seperti membutuhkan belayan orang tua kita ketika kecil karena kita sedang kisruh gitu ya, butuh itu. Jadi kita gini-gini sendiri ya. Menyentuh leher, bukan selalu bohong ya, menyentuh leher itu cuma ragu aja gitu ya. Hati-hati, oh ini pegang hidung, bohong, pegang leher, bohong, belum tentu ya.
bisa jadi, tetapi tidak selalu begitu. Mungkin dia ada jawaban-jawaban yang berbeda. Meletakkan tangan di paha. Bapak Ibu, kalau meletakkan tangan di paha, agak ditekan, itu kan seperti bikin pegi. Aduh, ini ngomong apa lagi sih? Nah, ya. Ini kita lewat. Nah, menekan pipi dan menempelkan jari ke bibir. Sebetulnya. Isyarat perbedaan pendapat. Mungkin saja kita beda pendapat, dan sekarang Bapak Ibu sedang jarinya ada di bibir. Nah, semua yang melipat dan menyilangkan lengan, itu punya konotasi dia akan menjauhi sesuatu yang bisa mengubah dia. Meletakkan tangan di dagu adalah bosan, memainkan gigit kuku, itu berarti dia malas, belum siap berkomunikasi. Nah, kalau tadi bersalaman kita sudah, kaki itu paling tidak bisa bohong. Artinya kalau kita sekarang duduk seperti ini dan kakinya menyilang, gitu ya, dan tangan menyilang, itu berasa nyaman. Itu otomatis kalau kita santai dulu. Gitu. Tapi kita tidak sedang dalam kondisi yang siap performance-nya. Oke. Okay. Kaki tidak bisa diam ya dan seterusnya ya. Kalau kita lihat Pak Jokowi ketika ditanya dan kemudian sama wawancara sebelum menjawab atau waktu mendengarkan pertanyaannya kakinya goyang, atau Bapak Ibu saudara sekalian juga mendengarkan saya bicara kakinya guduk. Apa itu? Itu sudah indikasi ya, jelas sekali. Ya, kaki tidak bisa diam, gelisah, tidak nyaman, ingin segera mengakhiri pembicaraan. Bukan berarti seluruhnya, tapi ingin dia bicara atau menjawab ya. Juga ketika kaki ke arah luar, padahal kita ada di hadapannya, itu tanda-tanda dia ingin pergi. Nah, gerakan tubuh yang seringkali muncul adalah menarik kerah baju. Tidak nyaman. Duduk badan condong ke depan. Itu udah nggak sabar, pengen pergi aja. Coba bayangkan kalau kita duduk di sudut depan kursi, ke depan. Badannya ya, bukan kepalanya. Itu berarti kita ingin segera. Sedikit memalingkan tubuh, tentu itu juga negatif. Okay. Good. Kacamata, tentu saja kalau gigit-gigit kacamata berarti orang itu sedang mikir dan tidak punya keputusan. Sisanya tidak perlu dibahas. Nah, poin yang penting terakhir adalah tentang yang mikro. Ini mikro yang paling penting, kenapa? Karena paling populer dan bahkan dianggap sebagai keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Supaya dia bisa secara jujur mendapatkan informasi tentang orang lain. Caranya sederhana, yang sudah pernah menonton film Lie to Me tentu sudah hafal. Memang caranya kurang bagus ketika di film itu karena orang memperhatikan gerakan otot pipi, alis mata dengan cara meyeng-meyeng ngeliatin dari dekat. Sebetulnya bisa dilihat dengan cara yang tidak perlu overacting gitu ya. Lihat aja sepintas, itu kelihatan kok. Ya. Gerak sudut mulut, ingat ya, otot pipi, sudut mata, dan alis cuma begitu. Dan itu kita bisa lihat tanpa harus pakai ilmunya juga. Hanya karena kita tidak tahu, itu artinya adalah itu. Jadi ada 7 ekspresi manusia, yang dimanapun orang itu berada, lahir, ras, suku, agama, gender, itu akan memunculkan gerakan yang sama untuk bahagia, marah, kaget, meremehkan, sedih, muak, dan takut. Nah, untuk kepentingan bisnis kita hari ini, kita nggak usah memperhatikan semua. Pokoknya yang satu adalah meremehkan, berarti dia nggak tertarik sama ide kita. Atau dia muak-muak itu, apaan sih ini? Gitu. Nah, udah cuma itu aja. Yang lainnya kita skip aja. Ya. Tapi sebagai pengetahuan, mari saya lemparkan kepada Anda semua. Ini adalah jenis-jenis ekspresi yang selalu dimunculkan oleh setiap orang. Ini mah 7 tadi. Kalau bahagia, ya gini. Pasti ketika bahagia itu ditandai dengan ini. Di seluruh dunia, apapun gender, agama, dan usianya. Akan ditunjukkan dengan gerakan yang ada di kerutan mata. Kerutan mata itu harus muncul ketika kita bertemu dengan orang tersenyum, tapi kerutan matanya tidak terjadi, itu adalah senyum sosial. Sedangkan pipi yang naik ke atas, gerakan otot di sekitar mata itu terjadi, itulah yang namanya bahagia. Oke, ini contoh orang dengan senyum bahagia atau menunjukkan ekspresi kebahagiaan. Sederhana, dan kita tidak perlu lagi mempelajari banyak ya teori dan YouTube dan training tentang micro expression. Tapi esensinya adalah ini. Nggak banyak, nggak kurang, dan nggak lebih. Tinggal latihan aja ngeceknya. Sedih. Ini wajah yang ekstrim ya, sedih. Kelopak matanya turun. Seluruh dunia orang. Kelopak matanya turun kalau sedih. Matanya kehilangan fokus dan ujung bibirnya ketarik ke bawah. Itu otomatis. Bawah sadarnya akan memerintahkan otot saraf dan alisnya begitu. Ah, ya meskipun berlebihan, tapi ya ini selalu terlihat ya. Oke, marah, ya ini ekstrim, tapi pasti akan terjadi pendekatan alis, kemudian matanya melotot menatap tajam, makanya kemudian muncul bibir yang ketarik atau menipis.
Bapak Ibu, saya sendiri orang keturunan Madura dan saya seringkali diceritakan bahwa orang Madura itu alisnya nyambung. Kalau gitu pemarah dong. Ya, mereka bilang ya kan kadang-kadang kita caro katanya gitu ya. Artinya apa? Ya suka cepat marah. Tapi saya tidak persis tahu karena saya belum menyensus orang Madura. Tapi begitu marah ya. Nah, seperti ini marah. Dan meremehkan. Nah, ini yang paling penting karena ini seringkali akan muncul di dalam satu pertemuan pertama. Orang ini meremehkan nggak ide kita? Kalau meremehkan nggak apa-apa, diterusin. Pasti dia akan tidak tertarik. Ujung bibirnya naik ke atas. Udah aja itu. Coba bayangkan kalau kita ngomong sendiri gitu aja bangga. Ngomong gitu, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Nanti lihat di cermin kayak apa gerakan bibirnya cepat sekali. Gitu aja bangga. Itu naik sedikit, cek-cek gitu. Waduh, kalau itu muncul, udah, kelar hidup lu, gitu ya. Kelar proposal lu. Nggak ada lagi, berapa. Dia nggak tertarik. Dia ngeremehin, gitu. Nah, seperti ini. Muak. Nah, kalau muak itu, ih, jijiknya. Udah otomatis, kan. Naik dua, ini berkerut, turun ke bawah. Semua orang akan mengalami persoalan, apa, ekspresi yang sama ini, ya. Hidung mengerut, bagian atas pipi naik, dan pipi naik. Oke, jijik, muak. Tapi tentu kita tidak butuh ini dalam informasi kita. Ya, contohnya seperti ini. Seluruh dunia sama. Takut seperti ini. Saya cepatkan saja. Karena Anda bisa lihat di PowerPoint-nya nanti. Bahwa semua orang takut akan mempunyai ekspresi seperti ini. Meskipun ada yang nampak langsung atau tidak langsung. Jadi yang dicek adalah kerutannya, alisnya, kerutan di atas, keningnya, dan kemudian bibirnya. Itu saja. Itu adalah orang takut. Terkejut, surprise. Gitu. Pasti naik alisnya gitu ya. Dan mulutnya sedikit terbuka. Berbeda dengan takut ya. Dia tidak mempunyai bentuk di kerutan. Oke ya, ini adalah mulut terbuka, mata melebar, alis naik. Oke. Nah, proksemik tadi saya sudah mengatakan tentang manusia dengan ruang pribadinya. Ini kita tidak akan bahas karena kita waktunya terbatas. Dan zona intim itu 14-46. Kalau 15-46 cm ada orang di sekitar Anda, maka itu adalah zona intim. Orang itu berkomunikasi dengan Anda tetapi membangun chemistry keintiman. Ketika dia jaraknya 2-6 meter itu zona sosial. Itu saja sudah komunikasi yang perlu kita tangkap ya, termasuk juga nanti posisi duduk ya dan seterusnya. Oke, paralinguistik tadi saya sudah jelaskan tempo, dinamika, volume dan intonasi. Oke. Saya boleh persilahkan Bapak Ibu, Saudara mulai bertanya, meskipun saya akan mengajak Bapak dan Ibu langsung masuk ke dalam studi kasus. Kita langsung bekerja bahwa bukti bahwa semua orang mempunyai kemampuan yang sama tentang apa yang kita sebut sebagai behavior profiling. Saya tidak tahu, saya akan stop share. Saya akan share lagi, tapi akan ke ini. Salah. Saya ulangi. Ibu moderator. Ya, Mas. Ada yang perlu saya lakukan selain saya bisa langsung? Untuk pertanyaan, nanti kan? Atau ya, mau sekarang nanti saja ya? Nanti dong. Langsung aja kalau begitu. Oke. Terima kasih, Ibu. Semoga masih betah mendengar kecepatan saya bicara karena waktu yang terbatas. Tapi tentu saya berasumsi bahwa saya hanya mengingatkan kita punya itu. Bukan sesuatu yang sama sekali baru, dan kita mengalami itu dan bahkan melakukan itu setiap saat. Nah, tetapi seringkali kita tidak menyadarinya. Mari kita sekarang dengan kesadaran penuh, karena consciousness itu penting, bahwa sebetulnya kita mampu menggunakan itu dalam situasi bisnis. Nah, mari sekarang saya ajak Anda semua masuk dalam situasi bisnis. Saya pertama kali harus melakukan permohonan maaf ini kepada komunitas bisnis tangan di atas, TDA. Jadi, saya mencari kasus yang saya tidak pernah tahu untuk dijadikan kasus hari ini. Nah, saya menemukan satu program yang sangat menarik yang dibuat oleh orang kelompok namanya Komunitas Bisnis Tangan di Atas. Programnya menarik, kenapa? Karena mereka mengundang orang-orang muda yang punya inovasi dan solusi untuk mempresentasikan idenya 3 menit sampai 5 menit di depan calon investor. Dan itu real investor. Ada 5 investor, dan ketika dia presentasi, investor mendengar. Setelah mendengar, kemudian investor bertanya. Berarti memberi respons. Dan ketika dia memberi respons, sebetulnya di situ sejumlah non-verbal ya, itu bekerja. Dan setelah mereka bertanya, kemudian mereka memutuskan. Siapa yang akan melakukan investasi, siapa yang tidak tertarik, siapa yang ini, siapa yang itu. Oke. Tugas Anda sederhana sekali, watch and observe.
saya penggal-penggal kegiatan ini dengan memikirkan waktu. Nanti Anda tugasnya ambil atau tulis nanti di chat di sini permintaan saya untuk melihat apa dan kemudian berkomentarlah di situ. Ya. Ringan aja komentar ringan. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat atau yang mengganggu mata Anda? Oke. Saya mulai ya. Apa yang akan kita observasi? Investor A, B, C, D, dan E. Kita punya 5 investor. Oke. Nah, kan? Akan kita perhatikan nanti seorang pengusaha muda mempresentasikan idenya dan kemudian tugas Anda melihat baseline-nya investor, kan? Nanti akan ditunjukkan investornya yang duduk itu seperti apa. Tugas Anda sederhana sekali, kan? Lihat ekspresi wajahnya, lihat gerakan kepalanya. Nggak usah dihafal, ya. Lihat kombinasi gerakan dan wajah. Pokoknya, oh ini dominan banget, kelihatan banget itu. Jadi tidak perlu semua di-scanning karena kita nggak hafal. Yang penting adalah cari yang paling nampak unik dan kita terkesan. Terkesan tetapi harus yang negatif, yang merah tadi. Ya, sekali lagi yang kita harus lihat adalah yang merah tadi, yang negatif. Oh dia begini, oh dia begitu, ini kelihatan nih ininya gitu ya. Saya tidak tahu apakah Anda bisa melihat atau tidak, tapi saya asumsikan karena teorinya mengatakan semua orang mampu melihat. Mari kita lihat sekarang. Tentu pertama adalah perkenalan, berarti ini adalah si pengusaha. Tentu pengusaha ini juga perlu diprofil perilakunya, meskipun tidak dalam rangka itu. Tapi mudah kita memprofil kalau kita dengan seksama memperhatikan dengan hati-hati. Ini adalah pengusahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chakra Negara, owner dari Cafe Taman Pinus. Selama hari pertama, kami diberikan materi yang sangat luar biasa dari para pebisnis-pebisnis besar di komunitas DBA. Hari kedua, kami harus pitching langsung dengan real investor. Dan saya menyiapkan materinya semalam sampai tidur jam 2:30. Karena hanya dalam waktu 3 menit, saya harus meyakinkan investor untuk mempresentasikan bisnis saya untuk diinjek atau diinvestasi, berikan investasi oleh mereka. Bapak Ibu bisa catat sendiri apa yang terlihat, yang terasa, atau yang terobservasi, yang paling terlihat oleh mata kita. Bisa beragam ya, ada yang memperhatikan wajah, ada yang memperhatikan mata, ada yang memperhatikan tangan gitu ya. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan hati-hati, kita pasti bertemu dengan informasi yang kurang lebih sama. Saya lihat di sini ada Q&A-nya. Sama sore Pak, oke. Adakah yang sudah menjawab? Oke, belum ada yang menjawab. Boleh ada yang menuliskan di apa namanya ini, di Q&A atau di chat, Mak Sabta. Oke. Hah? Ada di chat. Ada di bagian chat, ya. Okay. Sudah, beberapa sudah menulis di chat. Saya cari chat di mana? Q&A, bukan ya? Bukan Q&A, di chat sebelahnya, tombol chat. Tombol sebut partisipan. Pada partisipan, ada, pause, annotate, remote, nggak ada. Ada, bisa dibaca. Atau saya boleh bacakan? Dibacakan? Boleh. Ya, mungkin dibacakan. Lebih baik. Ya, ada yang, beberapa. Ya, ada yang mengatakan dari ekspresi wajah, kemudian Pak Inyo dari gerakan tangan, Ibu Natalia dari kedipan mata, kemudian ekspresi wajah dan gerakan tangan, Ibu Ida dengan kontak mata. Kemudian Bu Leni, kepala yang keep nodding mengangguk, kemudian gerakan mata, gerakan tangan, seperti itu? Kurang yes, lebih? Betul. Ya, tapi sekarang saya punya kesulitan. Ini Q&A-nya turun, nggak bisa naik lagi ke atas. Apa yang saya lakukan? Dia ada tulisan scroll. Scroll ya, scrollnya di mana? Ya, scroll saja. New share Q&A. Bukan. Oh, di scroll. Ini dia scroll, tapi memasukkannya kembali gimana? Memasukkan apa? Ini nih. Ah, aduh, kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para investor. Saya punya kesempatan sedikit untuk membuang tulisan ini nih.
Okay, saya stop dulu share ya. Saya coba share lagi. Sorry. Gaptek. Sebenarnya nggak Gaptek. Okay, sebentar. Share screen. Share computer sound. Okay. Dan saya masuk ke sini. Okay. Nah. Jadi teman-teman tadi melihat bahwa ekspresi wajah, gerakan mulut, dan gerakan tangan itu paling banyak terlihat sebagai sesuatu faktor yang nampaknya nanti akan menjadi sebuah kesimpulan sederhana bahwa dia sedang nervous, ada tekanan, bahkan ada ketarikan ke rahangnya, menunjukkan bahwa dia sedang mempersiapkan sesuatu dan unpredictable. Okay, bagus sekali observasinya. Dan mari kita sekarang lihat sepintas presentasinya. Sekarang yang dilihat bukan pengusahanya, tetapi ini scanning terhadap investornya. Lihat aja sepintas investornya, dan kemudian catat di pikiran kita, seperti ini ya baseline-nya. Ya, ketika dia awal, belum ada sesuatu yang bisa direspon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para investor. Perkenalkan, nama saya Cakra Negara. Saya dari Kota Batu. Saya memulai bisnis dari tahun 2009 di rental mobil dan kuliner. Waktu itu jualan sate Ponorogo dan nasi pecel Madiun, karena saya berasal dari Madiun. Lalu 2012 bisnis rental saya bangkrut dan saya harus menutup semua bisnis saya. Namun 2013 kami memulai bangkit lagi dengan membuat bisnis homestay dan jualan kafling, dan alhamdulillah masih eksis sampai hari ini. Lalu 2018 saat ini kami mencoba lagi bisnis kuliner, dan kami membuat ya, market share atau uang yang beredar di Malang Raya untuk kebutuhan makan para kita per bulan, jadi masih 0,sekian persennya. Dan kafe yang kami buat adalah kafe outdoor, jadi kita buat seperti Instagramable, jadi menjawab orang-orang yang ingin makan dengan konsep yang berbeda dengan sambil menikmati alam. Sampai hari ini tim kami ada 19 orang termasuk tim manajemen, tapi namun beberapa masih kami rangkap dengan istri saya. Lalu untuk omset selama 6 bulan terakhir ini rata-rata di angka 100 sampai 110 juta. Saya stop sampai di sini untuk presentasinya. Silakan ditulis saja, tapi saya tidak akan bereaksi dulu sampai nanti akhir. Silakan lihat baseline investornya yang paling terlihat apa. Tapi tidak mencatat secara utuh juga nggak apa-apa. Paling tidak kita sudah punya pemandangan awal tentang baseline dari para investor. Macam-macam, dan bisa kita berikan contoh, tentu kita bisa lihat ekspresi wajah ketika merespons dengan bahasa tubuhnya, kemudian ada yang gerakan kepala, ada yang sama sekali tidak menggerakkan kepala tentu, ada yang gerakan mulut, gerakan tangan, dan seterusnya. Okay. Sekarang waktunya kita bekerja. Saya akan masuk ke investor A, sangat singkat, tapi saya akan ulang dua kali, supaya kita betul-betul bisa melihat apakah unsur-unsur negatif, penolakan maksudnya, bukan orang yang negatif, tapi penolakan terhadap ide ini muncul atau tidak muncul, atau bahkan sebaliknya. Ya, mari kita lihat. Dan saya akan ulang supaya nanti kita betul-betul melihatnya dengan cara yang sama. Mungkin yang mengulangnya saya akan mute ya, supaya cuma lihat gesture-nya saja dan ekspresinya dan tidak melihat kata-katanya. Mari kita lihat ya sekarang. Ini dia. Terima kasih, Mas. Ya. Ini kebutuhan dana tadi untuk apa aja ya? Kebutuhan dana tadi yang pertama untuk renovasi tempat dan kualitas produk. Jadi konsen kami ada di meningkatkan value proposition, yaitu tempat, produk, dan SDM. Sekarang tempatnya sewa atau punya sendiri? Tempat kami kerjasama dengan Perhutani. Jadi konsep yang saat ini kami kerjasamakan dengan Perhutani adalah membayar jasa lingkungan Rp2.500.000 per tahun. Selama kerjasamanya berapa lama? Di update selama 2 tahun, tapi di klausul itu dinyatakan selama masih membayar jasa lingkungan dan memberikan keuntungan untuk Perhutani itu bisa diperpanjang sampai kapanpun. Karena tadi kan ROI-nya kan berapa tadi? 13% ya? Iya. 13% itu investor ditawarin berapa persen ya? Secara share-nya? Kalau tadi 10-20% yang kami ingin bagi. 10-20%, jadi kita harus BIP berapa tahun? Perhitungan saya dengan penghasilan, kalau penghasilan sekarang itu 2,5 tahun. 2,5 tahun ya? Lama loh. 2,5 tahun, sewanya per 2 tahun. Ya.
pastinya kalau menarik harus lebih rendah daripada sewa yang sudah pasti kan gitu ya? Ya itu dengan asumsi omset sekarang. Target omset kami sebenarnya di angka 200 juta, ROI-nya harusnya bisa naik dengan target ROI-nya bisa naik sampai 40% dengan target omset. Makanya tadi jika ada injek dana tadi kami gunakan untuk yang pertama kita yang paling krusial sekarang adalah membangun tempat meeting. Jadi nanti kita saya stop, saya ulang beberapa poin tapi tanpa suara supaya kita semua bisa melihat. Saya stop sampai sini. Silakan ditulis apa yang dilihat. Saya tidak akan bahas karena kita akan masuk ke investor kedua. Terima kasih, Mas. Apa yang dilihat, silakan dilihat dan kemudian punya pendapat sendiri tentang apakah dia calon investor yang akan terlibat atau tertarik atau menunggu wait and see atau tidak tertarik dan seterusnya. Silakan disimpulkan di kepala dulu. Tapi catatannya adalah apa yang dilihat di observasi, ya. Oke, bisa jadi kita melihat ini, bisa jadi kita bisa melihat gerakan kepala, ada yang melihat kontak matanya, ada yang melihat bibirnya, gerakan mulutnya. Oke, sekarang kita lihat investor B. Singkat saja, hati-hati perhatikan sekali lagi investor B. Apakah dia memberikan komunikasi nonverbalnya, memberi arah oke, okay, tidak oke, okay, wait and see, dan seterusnya. Ya. Ingat, kita semua sudah punya keterampilan itu. Oke, okay. Makasih Mas. Mas, di seberapa sewa lahan di sana? 2,5 juta per tahun. Luasnya berapa? 1,000 meter. Oh, 1,000 meter. Sekarang ya. Yang ditempati 1,000 meter? Ya, jadi yang dikerjasamakan di PKS dengan perhutani adalah 1 hektar. Jadi kebetulan yang 1,000 meter ini bergandengan dengan kavling kami. Terus seberang jalannya itu ada 9,000 meter yang belum digarap. Nanti rencananya mau dibikin tempat wisata tahun depan. Ada tempat wisata siapa? Perhutani itu sudah dikontrak sama? Sudah saya kontrak. Berarti sudah dapat legalitas 1 hektar sekarang? Iya, sudah. Cuman yang digarap masih 10%-nya gitu ya? Iya, yang saya garap baru 1,000 meternya. Jadi bayar jasa lingkungan 2,5 juta itu untuk area 1 hektar. Dan nanti kalau sudah dibikin 2,5 juta 1 hektar? Iya, satu untuk kalau sudah dibikin tempat wisata, share profitnya dengan perhutani adalah di tiketnya, tiket masuk. Karena kalau di area kafe tidak memungkinkan kita jual tiket. Jadi kalau tempat wisata itu berapa jual share profitnya? Share profitnya kemarin yang ditawarkan antara 30-40%. Besar banget. Iya. Dari profit. Oh, dari profit bukan dari profit. Bukan. Jualan tiket ya? Bukan. Tapi kalau saya kira kalau pengembangan 1 hektar menarik gitu. Tapi ya. Kalau cuma dananya segini enggak mungkin kita bisa untuk mengembangkan 1 hektar kan? Iya, hanya untuk pengembangan area kafe tadi aja untuk memaksimalkan dulu. Karena sekarang berapa seat di kafe ini? 125 seat. 125 dengan omset segitu kayaknya kecil Mas, turnover-nya berarti dia. Jadi sebenarnya nggak butuh tambahan seat sebenarnya malahan. Tadi kan investasi untuk tambah seat kan? Bukan tambah seat sih sebenarnya, lebih ke yang tidak tercover dengan hujan. Karena kan banyak tempat duduknya itu yang masih kena hujan. Jadi kalau yang nggak kena hujan aja, kalau kami hitung 40 sama sekitar 55 seat aja. Oke, okay. Kemudian di Batu, ini kan tempatnya agak pinggil gitu ya, betul. Pinggil gitu ya. Antara data, ada nggak data penjualan antara weekday vs weekendnya berapa gitu? Kalau di Batu kan hidupnya cuma di weekend. Apalagi ya. Ini tempatnya nggak terpencil gitu. Kenapa kok optimis di sana? Kalau data belum saya tampilkan di sini. Saya stop di sini. Saya akan ulang beberapa poin tanpa suara untuk mendapatkan gambaran lebih fair. Thank you.
itu ekspresi wajah dari ini lebih penting. Tapi Anda boleh mencuri pandang terhadap orang-orang yang ada di sekitar situ untuk pesan. Oke, saya stop di situ. Silakan punya opini. Sorry. Bagaimana dengan investor B? Apakah Anda melihat sesuatu yang positif atau negatif? Tentu yang negatifnya yang kita harapkan bisa terungkap kalau ada. Dan bisa jadi dari kontak mata kita bisa lihat. Silakan apakah itu menunjukkan sesuatu yang positif atau negatif. Kemudian ekspresi wajah, gerakan tangan. Kita perhatikan dan kemudian berikan opini kalian. Kita semua di-share ke saya. Oke. Okay. Saya kira nanti pemenangnya mungkin sama panitia akan dikasih hadiah ya sama Ibu Maria. Oke, okay. Mari kita lihat sekarang. Banyak sekali informasi di sini. Sekarang kita bicara investor C. Sebentar saja nih saya. Itu bisa maksimal 3 hektar. Iya, Mas, yang saya tanyain gini, Mas, terkait dengan perhutani karena saya bersinggungan juga dengan perhutani dan memang constraint-nya adalah kalau itu keputusannya akan will harus bisanya per 2 tahun. Ya, betul. Nah, apakah memang ada agreement yang memastikan bahwa Mas Cakra ini bisa extend? Kan kita enggak bisa 2 tahun tahu-tahu di cut off, itu kan ya. Risiko. Tapi kalau 5 tahun kan harus ke pusat, dia enggak, kan will enggak bisa kan? Ya. Nah, apa ada enggak itu? Kalau secara tertulisnya belum ada, cuma secara strategi kami yang di luar itu adalah memasukkan jadi ada salah satu pejabat perhutani yang ingin invest juga, dia maksimal 5-10% yang ingin dimasukkan ke ini, jadi beliau ingin investasi untuk kalau buat kami itu untuk mengamankan juga ke long lastingnya untuk ini. Di perhutani kontaknya siapa yang nyewain? Pak Heri. Melalui pasper itu saya lupa namanya. Beliau dari yang kemarin yang approvein dari apa bapak saya sih yang lebih okay. Kenal. Tapi jadi relatif aman untuk penambahan extend ya. Sudah diamankan. Sudah ada PK itu bisa maksimal 3 hektar. Saya stop. Saya kasih ulang pendek saja. Di sini saja mungkin. Oke. Okay. Hanya cari gesture yang paling dominan. Oke, okay, saya stop di sini. Silakan beri pendapat. Apa yang bisa dilihat secara dominan sesuatu yang warna merah negatif? Mungkin gerakan tangan, mungkin kontak mata, mungkin ekspresi wajah. Silakan aja lihat. Tidak usah terlalu berteori. Gunakan pemahaman dan pengalaman kita sendiri ketika melihat diri kita maupun melihat orang lain ketika mempunyai gesture atau postur atau ekspresi wajah yang seperti itu. Oke, okay, next. Investor D, perhatikan dengan hati-hati. CV kami. Ini tadi ditawarkan investasi 80 sampai 160 juta. Iya. Di CV atau di PT atau gimana? Di CV yang atas yang menaungi kafe Taman Pinus ini, Pak. Jadi di CV-nya itu ya. Jadi ini berarti belum ngomong yang pengembangan tambahan sampai 1 hektar itu ya, Mas Yani? Belum. Kenapa kok enggak sekalian?
diomongkan? Secara SDM atau resources kami belum mampu untuk menangani yang lebih dari itu kan, makanya kami fokuskan dulu memaksimalkan ini, karena buat kami ini belum maksimal, karena target omset kami sebenarnya tadi 200 juta per bulannya, cuma saat ini baru achieve 50%. Harapan kami dengan menambah tempat meeting, terus memperbaiki spot selfie dan peningkatan produknya dengan membeli mesin bakso, karena varian produk yang paling laku di tempat kami adalah bakso dengan varian yang lebih banyak. Maaf itu ya, bisa meningkatkan kan omset. Jumlahnya sebenarnya dibutuhkan nggak banyak ya sebenarnya. Kenapa nggak dari apa dari internal aja gitu loh? Sebenarnya ini sudah dari internal. Jadi saat ini misalkan ada dapat omset gitu dari PT saya, investor dari luar, biar kami bisa lebih bertumbuh, karena kalau buat saya kolaborasi jadi lebih cepat besarnya, karena bisa ada yang istilahnya kita bisa ada sharing dan sebagainya. Kalau aja saya kerjakan sendiri dengan istri, saya yakin saya stop, saya ulang beberapa poin dengan tanpa suara. Atau mungkin yang di depan. Oke. Okay. Silakan catat apa yang sudah diobservasi, apa yang ditemukan. Gerakan tangan, apakah? Gerakan kepala, gerakan tubuh kalau ada. Dan kita masuk ke investor terakhir. Perhatikan investor terakhir, apa yang bisa kita observasi. Mas, kalau mau cari mentor, profilnya kayak gimana Mas untuk bantu ini? Problem terbesar kami di SDM. Jadi penanganan SDM untuk jadi sampai hari ini yang paling banyak, hampir katakanlah kalau dari komplain tempat, produk dan pelayanan itu hampir 70% dari SDM, pelayanan. Jadi penanganan SDM-nya, terus peningkatan kualitas mereka yang jadi buat saya yang mementori untuk membantu saya untuk meng-create SDM yang lebih bagus, membuatkan standar operasional dan sebagainya gitu. Berarti kalau misalnya isu tentang SDM, service excellence-nya jadi bagus, omsetnya bisa naik nggak Mas? Harapan saya juga seperti itu, dengan tadi injek tadi untuk memperbaiki tempat dan produk, lalu kualitas pelayanan ditingkatkan, saya yakin akan jadi. Kan tadi invest-nya itu untuk tempatnya supaya ini, terus ditutup buat ruang meeting. Ya. Tapi yang nggak nyambung tadi itu strateginya pakai Instagram, yang diundang itu marketnya keluarga, tapi tujuannya buat meeting Mas. Itu kok kayaknya nggak nyambung Mas ya? Ya. Nggak nyambung dia. Terus gini bahasanya, Mas? Bahasa untuk meeting sih. Sebenarnya yang paling banyak booking tempat di kami itu yang sebenarnya cukup menyumbang pemasukan besar itu dari mahasiswa yang bikin dia mereka meeting. Saya ulang sedikit tanpa suara. Oke, saya stop di sini. Silakan memberi pendapat. Saya berharap kita semua sudah mendapatkan atau mengobservasi sejumlah ekspresi, baik itu gesture maupun postur maupun ekspresi yang ditampilkan secara mikro dari kelima investor tadi.
bisa saja kita melihat yang dominan saja, misalnya gerakan tangan yang kalau kita lihat barusan mungkin, atau kita bisa melihat gerakan mulut, ya. Gerakan mulut tentu saja micro expression-nya juga termasuk di dalamnya, apakah dia menyetujui, apakah dia senang, apakah dia disgusting, contempt, atau meremehkan, dan seterusnya. Ekspresi wajahnya juga, gerakan tubuhnya juga. Ya. Jadi ketika kita bisa mendapatkan informasi ini, maka kemudian kita bertanya sekarang pada Anda semua yang hadir dengan pengetahuan yang kurang lebih sebetulnya sudah dimiliki, dan sekarang dipaksa oleh saya untuk mengeluarkan kemampuannya, maka siapa di antara lima ini, dan memang benar ada satu di antara lima ini yang akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi investor. Dan yang akan kita lihat setelah ini. Tentu setelah saya mendengar dan membaca, Ibu Maria, boleh saya disebutkan daripada saya salah klik lagi. Apakah ada sejumlah teman-teman yang hadir di sini bisa memberikan satu gambaran siapa yang menjadi investor? Coba saya baca. Ini masih kurang lebih teman-teman masih menilai. Oke. Belum memberikan jawaban siapa investor. Belum. Baru coba Ibu Maria bilang, jelaskan hadiahnya apa. Hadiah? Oh, enggak ada. Hadiahnya adalah... Susah, Mas, kalau hadiah. Saya enggak punya hadiah, okay. Bapak Ibu. Masuk Unpar gratis misalnya gitu. Oh iya, boleh. Okay. Lewat Mas Sabta nanti. Ini ada yang mengatakan 4 orang menerima, 1 orang kayaknya menolak. Oh, udah benar sama nih sama Mas Sabta. 1 orang. 4. Bukan, 1 orang. Enggak, kebalik malahan. Saya hanya ingin menyampaikan ke teman-teman semua yang hadir di sini, hanya 1 orang yang bersedia menjadi investor. Karena dia setuju dengan gagasannya dan dia menyimak dengan tepat, tidak ada tanda-tanda meremehkan, ya, dan dia sepertinya tahu ide-ide ini adalah ada ide-ide yang barunya, realistis, ya, seperti itu. Kan itu yang kita ingin tahu dari calon investor. Ya, boleh. Saya nggak tahu bacanya. Ya, jawabannya. Ada yang bilang investor D, ada yang investor A. A itu? Ya, boleh sebut satu-satu. Ada yang D. Ada yang Bravo, ada yang saya akan... Ada yang Charlie, ada yang Alpha, ada yang Delta. Kemudian ada yang ada yang, ini mah A, B, C, D, ada semua. Semua ada. Walah, coba. Ada yang milih. Sepertinya tidak. Oke, saya baca sekarang. Saya bisa baca sekarang, ya. Sepertinya tidak ada yang berminat karena absurd, ya. Investor A, ada yang menerima, ada investor D, semua terlihat tidak tertarik. Tapi sebetulnya kalau dilihat adalah investor B lebih mempertimbangkan ini Elvara. Yang iya, satu yang menerima investor kelima. Investor ke satu yang menerima berapa? Yang kedua lagi Ibu Banowati bilang investor kedua B, katanya B. Ya. Oke. Okay. Terus ada dua yang investor B, kemudian saya naik kata investor C, satu tangan didekap, senyum diiringi pertanyaan yang negatif, keren. Satu tangan disembunyikan, tatapan mata menunjukkan keraguan, keren. 4 orang menerima, 1 orang kayaknya menolak. Nah, itu saya nggak tahu apa yang dilihat. Investor E, gerakan tangan kirinya aktif, ada melipat lengannya, gerakan mulut meremehkan. Good observation. Santai, tersenyum, sempat meremehkan. Good, ya. Nah, oke. Okay. Ya, mari kita sekarang lihat sebentar saja. Karena kita masih ada waktu. Saya akan share screen lagi. Saya juga share screen lagi. Tadi mana ya ini sudah webinar tadi. Oke. Okay. Ini Steve Jobs beneran atau enggak ya? Kok share screen-nya lama, Mas? Steve Jobs-an ya. Nah, jadi siapa? ini ya, sekarang saya tunjukkan. Ini adalah orang yang investasi. Tunggu dulu, jangan tersenyum dulu, jangan percaya dulu dengan gambar ini karena belum saya jalankan. Oke, kayaknya penawaran di belakang jauh lebih menarik, kayaknya saya terima deh. Investor? Apa Ibu Maria? Halo? Investor yang... Coba,
Siapa yang bisa lihat? Tawaran di belakang jauh lebih menarik, kayaknya saya terima deh. Yang agak galak nih. Ini adalah investor B, Ibu Bano. Ya. Dan betul. Beberapa tadi menemukan investor B sebagai investor yang tertarik. Mari kita ulas sebentar saja sebelum nanti tanya jawab. Kenapa dan bagaimana kita memperhatikan beberapa investor di sini? Saya masih ada screen-nya ya. Masih share screen kan, Bu? Ibu Maria, saya masih screen. Oke. Mari kita lihat sekarang investor A tanpa suara lah ya. Investor A, coba lihat sudut bibir kanannya. Ya. Dari awal pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, teman-teman bisa melihat itu pertanyaannya baik. Ini bukan orang ya, ini bukan orang. Ini tadarusnya ya. Sebentar lagi kita lihat lagi, nanti saya pause. Ya. Sebentar lagi. Oke. Okay. Pertanyaan-pertanyaan yang teknis. Kemudian beliau menghitung, membangun imajinasi hitungan karena matanya lihat ke kanan atas. Nah, sebentar ini. Sedikit dulu ya. Ini. Nah, naik. Nanti naik lagi. Nah, nanti kita akan lihat lagi naiknya. Nah, ini. Nah, itu dia. Ada yang bisa paham? Memang karena micro expression jadi sangat tipis, tapi kita tahu betul di sini kalau kita slow motion. Nah, itu sudah naik sedikit. Ya, tentu saya paham karena ini cuma sekali lihat, dua kali lihat tentu tidak terlihat, tapi beliau memunculkan beberapa kali gerakan kanan naik ke atas. Artinya apa? Ya dia tertarik lah, kasarnya begitu. Satu. Investor yang kedua, investor yang kedua, kenapa dia, atau investor kedua nanti kita taruh yang terakhir aja. Investor ketiga, kalau kita lihat sekarang, ini tanpa suara. Iya, langsung saja. Body language. Lihat, tangan ada di mana? Si dakep, ya, itu langsung protect. Jangan pengaruhi saya. Itu. Nah, ya. Dan kemudian nanti kelihatan dari sudut bibir, pandangannya itu, badan itu tidak bergerak sama sekali. Lihat, ya, itu terjadi ya. Nah, matanya ke bawah, naik lurus ke bawah, sedang melihat dirinya, dan tangannya itu terus menutup. Nanti akan berbeda dengan investor nomor dua. Ya. Sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan, tetapi pengujian. Ya. Nah, ini kan, bayangkan kalau kita yang mengatakan seperti itu, kita sedang mengatakan apa? Apakah kita menunjukkan ketertarikan atau kita telling him what to do? Ya. Nah, saya stop dulu sampai situ. Itu adalah investor ketiga. Nah, investor keempat, ini juga menarik. Investor keempat, ini ada investor D, ya, investor keempat, itu adalah ini. Coba kita lihat, nggak usah banyak-banyak informasi yang kita cari, tetapi yang CV kami. Ini tadi ditawarkan investasi 80 sampai 100. Ya. Lihat badannya miring ke kiri, kepalanya miring ke kiri. Itu sedang men-challenge. Sederhana sekali, kan? Kalau kita bilangnya ke kiri, kita lagi men-challenge. Ya. Itu. Dan menunjuknya dengan jari telunjuk. Bukan jadi telunjuk, tapi jadi kelingking. Bukan sesuatu yang penting kan gitu. Ini gitu. Common sense saja itu adalah signal common sense. Gitu, ya. Jadi jangan kenapa nggak ada di literatur dari ya common sense gitu. Kita semua menggunakan universal sense ya, yaitu tanda-tanda yang biasa dipakai. Nah, coba lihat badannya, gesturnya tidak bergerak, terus-menerus mencoba mencari kritik ya, mengkritik apa yang jadi di situ dengan cara melihat dengan pandangan yang sama dan sudutnya ke kiri terus. Ya, tidak berubah ya, terus. Nah, sebenarnya gerakan. Ah, itu gerakan bibirnya. Oke. Okay. Itu yang keempat.
Yang E, kalau yang E kelihatannya sebetulnya tidak perlu dibahas karena dari awal kita bisa lihat. Mas, kalau mau cari... Lihat, baby, bilang langsung. Hop. Ini. Ah, hop. Dah. Dari awal sudah tidak ada ketertarikan. Dia cuma ingin menguji aja. Gitu ya. Baik buruk itu nggak ada persoalan. Bukan soal baik buruk ini, tetapi bahwa memang dari awal sudah tidak menunjukkan bahwa ini tertarik. Coba lihat apa tangannya, selalu menutup. Jadi rata-rata mereka yang menolak untuk bekerja sama itu sejak awal menunjukkan geser, tidak bergerak dari posisinya, menutup tangannya selalu di belakang. Nah seperti itu ya, tidak ada seperti itu. Coba lihat ini sekarang, saya stop ya barusan. Yang terbuka cuma satu ini, ya ini juga terbuka sambil melihat, tapi pandangannya kemana seperti ini. Ini yang menarik. Oke, okay. Nah, mari kita lihat sekarang yang nomor dua. Apa bedanya dengan yang lain? Ya. Mungkin kita tadi tidak terlalu awas memperhatikannya. Sekarang kita datang ke dua. Oke, makasih Mas. Mas di... Cari indikasi negatifnya. Bukan kalau positifnya. Ada. Ketika bertanya, nah, kalau gerakan di kuping itu menunjukkan bahwa dia ingin ngomong. Ya. Tidak ada sinyal bahwa dia contempt, apa merendahkan. Meskipun dia lihat ini, oh ini tidak seperti ini, oh angkanya seperti itu. Saya lihat tanda contempt-nya tidak muncul di situ. Artinya apa? Dan pandangannya jelas sekali untuk mendapat penjelasan lebih jauh. Berpikir. Gitu ya. Tentu ini adalah sangat mikro, tetapi dari keseluruhan cara ekspresinya itu tidak memberi nuansa yang lebih negatif daripada yang lain. Gitu. Tidak memberi nuansa itu. Bahkan berpikir, karena dia menelan ludah, itu berpikir. Menahan berpikir, ya, seperti itu. Nah, dia tidak menunjuk dengan telunjuk, ya, tidak memberikan telling, gitu. Tapi dia memberikan seperti itu. Oke. Okay. Jadi pemenangnya adalah, atau investornya adalah, beliau ini yang barusan nomor dua. Saya persilahkan para peserta untuk mendiskusikannya dengan saya akan stop share-nya. Oke, okay. Ibu Maria? Ya, boleh. Baik. Inventarisir pertanyaan yang gampang saja, yang susah-susah, dibawa ke rumah. Oke. Okay. Yang gampang aja ya, nanti saya dimarahin loh Mas Sabta. Saya mulai dulu saja, mungkinnya ada yang bisa saya gabung sebetulnya. Oke. Okay. Kita akan lihat dari Pak Anaconda Bangkara mempertanyakan, berdasarkan uraian Bapak, terkesan interaksi natural menjadi salah satu kunci. Sedangkan saat ini banyak pihak menyatakan banyak hal digantikan atau diwakili oleh teknologi seperti kuliah online. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Karena ini kuliah online yang dianggap sebagai upaya menyesuaikan diri dengan kekinian, Mas Sabta. Ya. Pendapat Bapak apa? Ya, saya punya pendapat yang mungkin sama ya dengan Pak Anaconda. Apa kabar, Pak? Sampai ketemu di ruang sidang. Sebentar lagi kita akan sidang bersama. Betul ya, bahwa ketika kita harus memperhatikan gesture seseorang itu basisnya adalah online, maka kita akan menemukan banyak sekali make up ya di situ. Dan karena itu kita harus belajar juga tentang bagaimana perilaku online ya, karena itu sekarang muncullah cyber psychology ya seperti itu. Kenapa? Karena memang ada perilaku yang sama sekali berbeda dengan perilaku ketika kita berhadapan langsung dengan seseorang seperti saat ini gitu. Saya tidak bisa membayangkan kan sebetulnya seperti apa situasinya di kelas online pun begitu. Nah, apakah micro expression, body language atau hal-hal yang sifatnya non verbal bisa dimanfaatkan atau tidak? Ya, jam terbang akan bisa menangkap ya, tetapi pasti itu membutuhkan ketelitian. Ya, semua punya, tetapi butuh ketelitian gitu ya. Ketika misalnya kita bertanya pada mahasiswa yang ada kuliah di online, tapi dia tidak muncul kameranya, nah, apakah dia mendengarkan atau tidak mendengarkan? Respon spontannya seperti apa gitu? Saya misalkan panggil, misalnya begini, Maria, saya mau bertanya ya. Dia lama sebentar, kemudian, iya Pak, gitu kan muncul. Nah, ianya itu apakah tanda dia baru mendengar, atau baru kaget, kemudian baru nyalain, ya, seperti itu. Ketika saya mencoba secara random
melakukan itu, memang ternyata ada pola ya. Banyak mahasiswa, bukan banyak, ada mahasiswa-mahasiswa yang sebetulnya tidak mendengarkan kuliah itu, tetapi dia ada di situ. Nah, dari reaksi spontan kita bisa menangkap. Tapi nggak bisa dijadikan judgment. Kenapa? Ya, nggak ada bukti kan? Kita tidak bisa mengobservasi. Persoalannya, perilaku itu adalah harus observable. Dan dengan demikian, maka kita akan kesulitan sekali di masa digital ini. Dan dengan demikian, kita harus mempelajari metode-metode baru. Ya, metode-metode baru yang non-observasi, ini, yang tidak perlu kita bertemu secara langsung. Apakah ilmu-ilmu itu sekarang ada? Saya kira sedang dalam perkembangannya. Dengan demikian, yang paling banyak dipakai akhirnya adalah personality test. Mungkin Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian pernah mendengar Cambridge Analytic. Cambridge Analytic itu adalah konsultan yang diduga membantu pemenangannya Donald Trump, misalnya seperti itu. Dari mana dan apa yang dibantu oleh Cambridge Analytic ini? Cambridge Analytic menggunakan seorang konsultan, seorang guru besar psikologi, kemudian memberikan psikotes gratis di Facebook. Ya, untuk apa? Untuk bisa memetakan. Ya kan gratis banyak kan, orang tertarik kan untuk melakukan tes itu. Tapi sebetulnya untuk memetakan mana kelompok-kelompok pemuda atau masyarakat atau voters di daerah di Amerika yang masih bisa diubah cara pandangnya. Dan ketika itu pemetaan yang bisa terjadi, maka kemudian akan dibob dengan sejumlah informasi yang didistorsi supaya terjadi perubahan pemilihan dia dari ke A ke B gitu ya. Nah, tapi yang digunakan adalah instrumennya psikotes. Tidak begini lagi. Sementara kalau kita masih bekerja dengan harus tatap muka, ini menggunakan alat-alat psikotes. Dan ini menarik sekali menjadi sebuah industri ya, industri untuk pemenangan pemilu. Jadi teman-teman semua hati-hati, jangan membiarkan kita melakukan kegiatan yang semuanya free, kemudian senang gitu ya. Karena sebetulnya dia akan menjadi bagian dari big data yang bisa diperjualbelikan dan ingin melihat apakah kita bisa diubah tidak cara pandangnya, apakah kita bisa diubah nggak ideologinya, apakah kita, dan seterusnya. Nah, itu menggunakan alat-alat psikotes. Behavior profiling juga, tapi menggunakan alat-alat psikotes yang lebih canggih. Waktu itu kalau tidak salah alat yang dipakainya adalah MBTI ya, Myers-Briggs Type Indicator, ketika menarik. Itu jawabannya. Ya, baik. Sebetulnya ini nyambung juga sih yang tadi Mas Atta jelaskan. Pertanyaan yang berikutnya itu, kalau bahasa tulisan di WA, bisa dipahami perilakunya persis seperti yang ditulis atau enggak? Ada pelajaran. Ya, itu menarik ya. Itu di dalam komunikasi bisnis biasanya itu sudah mulai dipelajari ya. Artinya apa? Kan kita sebenarnya kalau para mahasiswa sekarang itu, kalau masuk kampus sekarang, ada banyak banner yang mengatakan bagaimana etika menulis WhatsApp ke dosen. Mengapa demikian? Karena ternyata banyak sekali bentuk-bentuk WhatsApp yang ditulis itu sifatnya informal. Ya. Ketika dia sifatnya informal, itu kan menunjukkan bahwa dia ingin tidak punya jarak kuasa. Kita menyebutnya dalam bahasa budaya itu, jarak kuasanya rendah. Artinya antara dosen dengan mahasiswa, orang tua dengan anak muda, pimpinan dengan anak buah. Itu ketika bahasanya tuh singkatan, titik-titik banyak, emotikon banyak, itu kan menunjukkan informalitas. Sekali kita melakukan komunikasi menggunakan model seperti itu, dan itu adalah untuk kebutuhan formal, maka perilaku kita akan langsung dinilai, soal benar atau salah tidak bisa kita lakukan, tahu, adalah perilaku yang sangat casual, yang tidak serius, yang tidak formal. Kalau itu dilakukan dengan teman, itu biasa, tapi ketika kebiasaan itu dibawa juga ke tingkat yang lebih formal, maka dampaknya adalah Anda akan dinilai sebagai orang yang tidak siap untuk bekerja di lingkungan formal. Bayangkan ngomong dengan singkatan-singkatan, dengan titik-titik, dengan emoticon, dengan tanda pentung-pentung-pentung. Gitu ya. Nah, behavior itu terlihat di dalam WhatsApp. Terlihat sekali di dalam WhatsApp. Dan karena itu sekarang ilmu-ilmu komunikasi, terutama komunikasi bisnis, sudah mulai mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik menggunakan media sosial. Kalau tidak, waduh, hati-hati ya, semua media sosial, bukan hanya WhatsApp. Facebook Anda itu akan dicek ketika Anda melamar pekerjaan. Karena kalau melamar pekerjaan, kan kita akan menampilkan yang terbaik tentang diri kita di depan perusahaan itu. Tapi dia akan menelusuri. Dan jejak digital kan tidak bisa dihapus. Boleh saja CV kita pakai link grafis tinta emas.
dengan sejumlah sertifikasi. Tapi behavior kita akan terlihat dari jejak digital. Dan itu akan ditelusuri sekarang. Nggak ada perusahaan yang membiarkan dia dibohongi hanya dengan penampilan awal atau cara kalian diwawancara. Kalau kalian diwawancara, kalian bisa belajar tentang behavior event interview, BEI. Gimana cara menjawab, bagaimana gesture, bisa seperti itu. Tetapi jejak digital kan tidak bisa. Dan jejak digital itu akan menjadi dasar, salah satu dasar untuk membuat keputusan Anda diterima atau tidak. Dan itu adalah behavior di sosial media. Artinya apa? Ya, dia juga akan mencerminkan perilaku. Itu jawabannya. Iya. Nah, saya lanjutkan ya Mas ya, yang tadi kalau Mas Sapta mengatakan tentang lamaran pekerjaan, Pak Hari Katuk juga memiliki pertanyaan, seringkali beliau merekrut karyawan. Mungkin karena kompetensi atau ijazah dimiliki calon karyawan itu bagus, sehingga kelihatan sombong lewat gerak tubuh, tatapan mata, tangannya melebar. Nah, saya tidak suka, tapi bagaimana cara menyampaikan ketidaksukaan saya secara sopan, padahal saya butuh dia. Nah, Oke, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi memang betul begitu Pak, ada penelitian di Amerika mengatakan bahwa 100% orang diterima karena technical skill. Artinya kan betul sama kan, kompetensinya, hard skill-nya bagus. Tapi 80% lebih dipecat atau mengundurkan diri karena behavior fault. Perilaku dia nggak matching sama perilaku di perusahaan. Artinya apa? Ternyata behavior itu sama pentingnya dengan technical skill. Sama pentingnya. Jadi sehebat-hebatnya apapun teknisnya, tapi ketika behavior yang nggak match, susah kan? Nah, bagaimana menyampaikannya? Oh, banyak cara untuk menyampaikannya. Tetapi pelajaran yang saya dapat dari pengalaman maupun dari best practice, ya, yang paling menentukan apakah sukses atau tidak suksesnya seseorang yang masuk di perusahaan kita kemudian bisa beradaptasi, itu adalah probation. Sukses tidak suksesnya seseorang di sebuah perusahaan itu sangat tergantung bagaimana masa probation itu didesain. Banyak perusahaan merancang itu dengan baik, tapi tidak sedikit juga yang tidak menganggap itu sebagai hal yang penting. Padahal disitulah penanaman nilai-nilai, perilaku, dasar perilaku, ya, yang harus menjadi panutan bersama. Disitulah corporate culture itu harus mulai diperkenalkan. Gagal kita memperkenalkan culture dan behavior yang dibutuhkan di tempat kerja itu, maka kita akan kesulitan terus dengan orang tersebut. Apalagi gayanya sudah songong dari awal. Itu jawaban saya. Bu Maria, saya harus berhenti jam berapa, Bu? Ini kelihatannya sudah jauh dari cita-cita Ibu. Saya harus selesai jam 3, katanya. Ibu, di mute. Ini saya lagi cari, tiba-tiba punya saya jadi jelek spotnya. Nah, ini saya lanjutkan lagi, Mas Arta. Maaf kalau tadi yang sebelumnya agak sedikit menjawab semuanya kan berarti Mas Arta ya untuk pertanyaan Pak Hari ya. Tadi Pak Anaconda. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Ada juga yang menanyakan seperti ini. Kalau mendeteksi melalui timbre suara, nah itu gimana Mas? Jika tidak dapat dilakukan pengamatan micro expression atau auditory approach di VAKOG. Nah, ini saya nggak paham ini. Pertanyaan adalah bagaimana kalau kita melihatnya dari timbre suara ya? Lewat timbre suara, iya. Berarti ada harus ada keterlibatan teknologi ya, biasanya untuk forensik ya. Artinya begini, saya kebetulan bekerja tadi di dalam CV juga dikatakan sebagai asesor untuk laboratorium forensik kepolisian Republik Indonesia. Jadi saya bertemu dengan ahli-ahli forensik ya, dan juga termasuk ahli-ahli poligraf dan lain-lain. Di dalam konteks ini, kalau kita bicara tentang timbre, mengecek dari timbre itu kan bisa macam-macam. Ada orang yang jadi serak, ada orang yang berusaha melakukan mengimitasi orang lain untuk bisa beradaptasi, mengimitasi kultur lain supaya lebih efektif. Begitu, maka kita akan sulit gitu ya. Seperti Bapak, saya nggak tahu Bapak atau Saudara, ini bicara dengan saya, dan saya menyebut-nyebut saya adalah orang keturunan Madura. Tapi pada saat yang sama, saya akan menggunakan cara berbicara saya dalam bahasa Sunda, yang lekohna, lekoh Sunda, pisan cigolenang, pisan mengbal, pong mengsin, segala lagi ayah. Hilang saya timbrenya. Tapi nih saya ngomong bahasa Tegal, beda lagi. Ya. Hilang kan? Artinya apa? Itu bisa di-create, ya, bisa dilatih. Katanya kalau mau belajar bahasa dengan efektif, jadilah seperti orang itu. Nah, kalau itu kan berarti akan berubah-ubah. Meskipun bentuk spontanitasnya kalau kita
kalibrasi akan muncul ya. Nah, tetapi untuk kegunaan apa? Biasanya itu kegunaan forensik. Tapi untuk kegunaan sehari-hari, kita bicara tentang timbre suara, agak terlalu jauh. Tapi itu pendapat saya. Oke. Okay. Itu, Bu. Ada lagi? Mungkin 45. Ya, sampai 5. Ibu Maria, nggak ada suaranya lagi? Ada, Mas. Ini okay. Saya sedang berjuang ini. Nggak tahu nih. Indihome okay, saya kadang mohon komentar down, kalau saya sering mendeteksi suara timbre suara jika tidak dapat dilakukan dengan oke itu tadi ya. Pak Fran silakan dituliskan di mana bagaimana dengan generasi Z sekarang yang perilakunya unik. Bapak Ibu saya ingin menjawab yang tentang generasi Z. Betul ya, setiap kali saya harus bertemu dengan dan berdiskusi dan berdialog dengan generasi Z itu memang mindset saya harus diri program gitu ya. Karena mereka oleh lahir sudah dengan digital. Sementara saya yang generasi baby boomer yang lahir sebelum tahun 62 itu orang lahir kan nggak ada apa-apa kan gitu ya. Maka mindsetnya akan berbeda gitu. Dan ketika saya berusaha menggunakan mindset saya atau kerangka saya dalam dialog dengan generasi Z pasti konflik, pasti gesekan. Apapun alasannya, sengerti-ngertinya saya kalau saya pasti menggunakan I statement saya. Apa statement tentang segalanya adalah orientasinya saya. Zaman saya dulu, kalau saya, itu semua frame-nya beda, platform-nya beda, gitu ya. Nah, behavior yang dimunculkannya orang-orang generasi Z juga berbeda. Bapak-Ibu, kalau iseng jalan-jalan ke perkampungan gitu ya, di kota Bandung ya, atau di Jawa Barat, gitu, orang ngomong nying itu sering. Nying, kemana we, nying? Bapak-Ibu kalau ngerti apa itu nying, nying itu kata lain dari, bayangkan, tapi itu biasa saja, gitu ya. Kenapa? Ya itu kan slang ya. Kan kalau kita pernah melihat beberapa perilaku yang di Amerika kemudian dijadikan meme tentang kata fuck, itu kan bisa jadi multi guna gitu ya. Sehingga jadi hilang kekasarannya gitu ya. Nah artinya apa? Kalau kita tidak mampu beradaptasi dan menggunakan norma-norma kita saja, ya pastilah kita ada dua platform yang berbeda, itu akan gesekan. Maka tentu kita dengan generasi Z harus betul-betul punya people quotient, memahami betul apa sih yang membesarkan mereka dan bagaimana mereka menjalaninya. Berbeda sekali duduk dengan mereka. Nah, karena itu PQ, saya selalu memperkenalkan tentang people quotient, kecerdasan memahami orang lain. Itu jawaban saya untuk generasi Z. Nah, narasumber silakan menggunakan menu Q&A, Bapak dan Ibu saya izin. Oke. Baik, saya kira sudah semua jawaban. Sudah terjawab, Mas Apa? Saya kira saya tidak punya tahu. Bu Elva Rafanya. Apa itu pertanyaan? Saya nggak cek. Body language yang bisa dipelajari, apakah bisa jadi kemungkinan bahwa seseorang bisa melakukan gerakan yang dibuat-buat? Jadi kalau mungkin dia tahu gitu, Mas, jadi sengaja. Lalu bagaimana cara membedakan body language yang natural dengan yang dibuat-buat? Oke, ini sama dengan ketika kita mencoba untuk mengetahui apakah dia mengarang atau tidak mengarang, kan begitu ya. Nah, biasanya body language itu jauh lebih spontan dan lebih bisa dideteksi. Memang hasil penelitian mengatakan ketika seseorang sudah belajar tentang kepribadian di John Robert Tower misalnya begitu, maka dia akan mempunyai spontanitas body language yang jauh lebih bagus. Kenapa? Karena dia terlatih bagaimana cara berjalan, bagaimana cara berduduk, bagaimana cara memandang, bagaimana cara ini dan itu. Itu body language. Saya setuju bahwa body language yang dilatih untuk berubah, maka kita akan sulit untuk menangkap apa yang ada di bawah sadarnya. Tapi, ada tapinya. Body language kemudian mulai ditinggalkan dan orang masuk ke micro expression. Nah, micro expression yang saya sebutkan tadi itu hampir tidak bisa dilatih. Tidak bisa dimanipulasi atau difabrikasi. Maksud saya begini, ketika saya kesel banget, mungkin saya bisa menahan diri karena yang membuat kesel saya mungkin pejabat tinggi dan saya takut itu. Tapi ketika saya membandingkan badannya sedikit, ini gerakan saya ini ke sini. Ya, kayak gitu ya. Sedikit sekali. Dan itu nggak bisa saya hindari. Kenapa? Karena itu otomatis dari bawah sadar. Kayak sesuatu yang sifatnya berhubungan antara bawah sadar dengan fisiknya. Nah, karena itu kemudian orang pelan-pelan tidak lagi menggunakan body language, tapi lebih ke micro expression. Second, kayak tadi ya, kalau kita lihat ya, sedikit dari gerak itu. Tapi beberapa kali kita lihat muncul dalam satu seri tanya-jawab, itu hampir pasti dia memberikan posisi bahwa, itu idenya belum lah gitu.
hidupmu belum apa-apalah seperti itu. Seperti itu kesannya. Nah, tapi kan tidak dari body language. Hampir semua keputusan yang kita buat dari si pembicara apa investor tadi, kalau menurut saya yang paling jelas itu adalah body language. Micro expression. Kalau body language kan cuma gini aja. Atau gini aja, miring saja. Cuma nguji aja gitu. Tapi jarang orang yang maju ke depan, kecuali yang dua. Maju ke depan bukan ingin segera, tapi ingin lebih pasti, lebih jauh mendapat informasi. Yang lainnya enggak. Lainnya cuma begini, bahkan begini. Pertanyaannya bahkan begini. Nah, itu body language yang otomatis. Nah, cara yang paling sederhana begini jawabannya adalah kalibrasi dulu. Gimana cara kalibrasinya? Tanyakan sesuatu yang responsnya dia tidak ada alasan untuk dibuat-buat. Cek sama kita. Ya kalau bertanya kan gampang aja. Tadi capek nggak? Nanti kan dia akan menjawab. Gitu. Dulu sekolah di Bandung gimana? Seneng nggak sekolah di Bandung? Jauh nggak? Lihat body language-nya ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak perlu berbohong dan itu spontan. Nah itu kita menjadikan baseline dia. Ya, memang itu ada upaya ya sedikit. Tapi kalau itu orang-orang dekat kita, kita bisa lihat kok baseline dia seperti apa, kemudian dia buat-buat seperti apa. Masalahnya adalah kalau itu orang baru mau di-recruit. Pesan moralnya sederhana sekali. Jangan percaya dengan satu alat kalau itu untuk kepentingan yang lebih besar. Alat yang kita lihat tentu pakai alat-alat yang sudah sangat scientifically proven, seperti alat-alat psikotest, tapi tentu naluri dan fitur-fitur yang kita miliki yang dikasih Tuhan juga harus dipakai. Kenapa? Ya kita sudah punya itu. Ini kita sudah punya nih kemampuan, kepekaan terhadap body language dan micro expression itu kita punya. Bahkan bukan hanya itu, terhadap spasial, terhadap ruang, terhadap segala yang kita lihat, blingnya kita melihat seseorang, melihat tulisan seseorang itu dia psikopat atau tidak pun, saya bisa buktikan nggak perlu sekolah, kita tahu. Grafologi juga adalah ilmu yang sebetulnya kita miliki, misalnya seperti itu, tanpa harus bersusah payah. Kita sudah di-equip oleh Tuhan, hanya kita seringkali tidak tahu bahwa kita ternyata punya fitur itu. Jadi poinnya adalah sama, hampir sama semua teknik adalah cari baseline-nya, dikalibrasi, baru cari distorsinya. Nah, di situ kita bisa lihat, oh dia main-main, dia buat-buat, dia latihan. Nah, karenanya gunakan beberapa metode untuk mendapatkan informasi yang cukup akurat. Begitu jawaban saya, Bu? Ya.